Abu Nawas dan Abu Jahil, rumput tetangga lebih hijau. Suatu pagi yang cerah, Abu Jahil sedang duduk di depan rumahnya sambil mengamati pekarangan tetangganya. Ia terlihat kesal dan gelisah. Abu Nawas yang kebetulan lewat melihat wajah murung sahabatnya itu lalu menghampirinya. "Assalamualaikum Abu Jahil, mengapa wajahmu begitu masam pagi ini?" tanya Abu Nawas dengan senyum penuh rasa ingin tahu. Abu Jahil menghela napas panjang. "Wahai Abu Nawas, lihatlah pekarangan tetanggaku itu, rumputnya begitu hijau dan segar, sementara rumput di pekaranganku kering dan layu. Aku merasa hidupku selalu kurang beruntung. Mengapa selalu rumput tetangga yang lebih hijau?" Abu Nawas tersenyum bijak. Ia tahu sahabatnya ini seringkali iri hati dan suka membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. "Wahai Abu Jahil, tidakkah kau pernah berpikir mungkin ada alasan mengapa rumput tetanggamu tampak lebih hijau? Bagaimana jika kita tanyakan langsung pada tetanggamu?" Abu Jahil setuju, meskipun dengan sedikit keraguan. Mereka berdua kemudian pergi menemui tetangganya yang dikenal sebagai orang yang rajin dan penuh semangat. Tetangganya menyambut mereka dengan ramah. "Assalamualaikum wahai tetanggaku yang baik," kata Abu Nawas. "Sahabatku Abu Jahil di sini merasa penasaran, mengapa rumput di pekaranganmu begitu hijau dan indah, sedangkan rumput di pekarangan Abu Jahil tampak kering dan layu?" Tetangga itu tersenyum dan menjawab, "Wahai Abu Jahil dan Abu Nawas, aku hanya melakukan satu hal yang sangat sederhana. Setiap hari, aku menyirami rumputku, merawatnya dengan cinta dan perhatian. Aku tak pernah lupa memberikannya air dan sesekali memotong rumput yang sudah terlalu panjang. Mungkin itulah sebabnya rumputku terlihat hijau." Abu Jahil terkejut mendengar jawaban itu. "Ternyata kau merawatnya setiap hari. Aku pikir rumput itu hijau begitu saja tanpa usaha." Abu Nawas menepuk bahu Abu Jahil dan berkata, "Wahai sahabatku, inilah pelajaran hidup yang sering kita lupakan. Rumput tetangga mungkin tampak lebih hijau, bukan karena kita kurang beruntung, tetapi karena mereka merawatnya dengan kerja keras dan perhatian. Jika kau ingin rumputmu juga hijau, maka siramilah dengan ketekunan dan cinta, bukan dengan rasa iri hati." Abu Jahil terdiam, merenungi kata-kata Abu Nawas. "Kau benar, wahai Abu Nawas. Selama ini aku terlalu sibuk membandingkan hidupku dengan orang lain, tanpa menyadari bahwa aku pun bisa memiliki sesuatu yang indah jika aku mau berusaha." Abu Nawas tersenyum. "Hidup ini seperti merawat rumput, Abu Jahil. Jika kita hanya iri dengan apa yang dimiliki orang lain tanpa merawat apa yang kita miliki, kita tidak akan pernah bahagia. Kebahagiaan bukan soal membandingkan diri, tetapi soal bagaimana kita merawat dan menghargai apa yang ada di tangan kita." Sejak hari itu, Abu Jahil mulai merawat pekarangannya dengan sangat rajin. Ia menyiram rumputnya setiap pagi, dan dalam beberapa minggu, rumputnya mulai tumbuh hijau dan segar. Ia pun tersenyum puas dan menyadari satu hal yang sangat penting. Bukan rumput tetangga yang lebih hijau, tetapi usahalah yang membuatnya begitu. Dan Abu Nawas seperti biasa tersenyum penuh kebijaksanaan di sudut sana. Tahu bahwa satu lagi pelajaran hidup telah disampaikan dengan cara yang cerdik dan penuh hikmah. Abu Nawas dan Abu Jahil bermain teka-teki tentang dosa. Suatu hari, Abu Nawas dan Abu Jahil sedang duduk di bawah pohon rindang di dekat pasar. Mereka sering berbincang dan bermain teka-teki. Namun hari itu, Abu Jahil tampak lebih sombong dari biasanya. "Wahai Abu Nawas," kata Abu Jahil dengan nada yang angkuh, "aku ingin menantangmu bermain teka-teki hari ini. Tapi kali ini bukan teka-teki biasa. Aku akan memberimu pertanyaan tentang dosa.
Jika kau tidak bisa menjawab, maka aku adalah orang yang lebih bijak darimu." Abu Nawas yang selalu tenang tersenyum mendengar tantangan itu. "Baiklah Abu Jahil, aku terima tantanganmu. Apa pertanyaanmu?" Dengan penuh percaya diri, Abu Jahil bertanya, "Wahai Abu Nawas, dosa apa yang paling besar dan paling sering dilakukan oleh manusia, tetapi mereka tidak pernah menyadarinya?" Abu Nawas berpikir sejenak, lalu menjawab dengan tenang, "Dosa itu adalah kesombongan, wahai Abu Jahil. Kesombongan sering dilakukan oleh manusia, namun mereka tidak pernah menyadarinya karena merasa dirinya paling benar." Abu Jahil terdiam sejenak, merasa tersindir, tetapi ia tidak mau kalah. "Baiklah, aku akui jawabanmu benar, tapi aku punya pertanyaan lain. Coba kau jawab pertanyaan ini. Jika seseorang melakukan dosa kecil berulang kali, apakah itu akan menjadi dosa besar?" Abu Nawas tersenyum lebar lalu berkata, "Sahabatku, dosa kecil yang dilakukan berulang kali dengan sengaja tanpa penyesalan bisa menjadi dosa besar. Sama seperti setetes air yang jatuh terus-menerus bisa membuat lubang pada batu." Abu Jahil mulai merasa terpojok, tapi ia tetap ingin menunjukkan kehebatannya. "Baik Abu Nawas, aku punya satu teka-teki lagi untukmu. Ini yang paling sulit. Apa dosa yang dilakukan oleh semua orang tanpa terkecuali setiap hari?" Abu Nawas tertawa kecil dan menjawab, "Dosa itu adalah melupakan Allah. Wahai Abu Jahil, setiap manusia dalam kesibukan hidupnya seringkali lupa mengingat Tuhan dalam hati mereka. Bahkan orang yang paling soleh pun kadang bisa terjebak dalam lupa." Abu Jahil terdiam. Semua pertanyaan yang ia berikan dijawab dengan tepat oleh Abu Nawas, dan setiap jawaban selalu mengandung pelajaran yang sangat berharga. Rasa malu mulai muncul di wajahnya. Abu Jahil akhirnya mengakui, "Wahai Abu Nawas, kau benar-benar cerdik dan bijaksana. Aku tak sanggup lagi menanyakan teka-teki. Semua jawabannya selalu penuh hikmah." Abu Nawas menepuk bahu Abu Jahil sambil tersenyum ramah. "Sahabatku, bukan masalah siapa yang lebih bijaksana. Dalam hidup, yang penting adalah kita selalu belajar dari kesalahan dan tidak mengulanginya. Dosa bukanlah untuk diukur siapa lebih besar atau lebih kecil, tetapi untuk disadari dan dihindari." Abu Jahil tersenyum malu-malu, namun merasa hatinya lebih ringan. "Aku belajar banyak hari ini, Abu Nawas. Terima kasih untuk hikmah yang kau berikan." Mereka berdua pun tertawa bersama, dan Abu Jahil yang tadinya sombong mulai memahami bahwa kebijaksanaan bukan datang dari sekedar pengetahuan, tetapi dari kerendahan hati untuk selalu belajar dan memperbaiki diri. Abu Nawas sholat di atas daun. Suatu hari Sultan mendengar desas-desus tentang Abu Nawas yang dikatakan telah melakukan sesuatu yang mustahil. Ia dikabarkan mampu melakukan sholat di atas sehelai daun. Berita ini menyebar dengan cepat dan akhirnya sampai ke telinga Sultan. Sultan yang sangat penasaran dengan kabar ini langsung memanggil Abu Nawas ke istana. Setelah Abu Nawas tiba, Sultan bertanya dengan nada serius, tetapi terlihat menyimpan rasa penasaran. "Abu Nawas, aku mendengar kabar bahwa kau mampu melakukan sholat di atas sehelai daun. Apakah benar kabar itu?" Abu Nawas tersenyum kecil, mengetahui bahwa Sultan tengah mengujinya. "Benar baginda," jawab Abu Nawas dengan tenang. Sultan terkejut, bagaimana mungkin seseorang bisa sholat di atas daun yang tipis dan kecil? Apakah itu semacam sihir atau trik? Abu Nawas tersenyum lagi, kali ini lebih lebar. Bukan sihir baginda, itu sepenuhnya soal perspektif dan pemahaman. Sultan yang semakin penasaran segera berkata, kalau begitu buktikan, aku ingin melihat sendiri bagaimana kau bisa sholat di atas sehelai daun. Abu Nawas dengan penuh kebijaksanaan berkata, baginda,
saya akan melakukannya di depan Anda. Tapi izinkan saya bertanya satu hal terlebih dahulu. Apakah bumi tempat kita berpijak ini ciptaan Tuhan? Sultan mengangguk, sedikit bingung. Tentu saja, bumi ini diciptakan oleh Tuhan. Abu Nawas melanjutkan, dan apakah daun yang tumbuh di atas pohon juga ciptaan Tuhan? Sultan kembali mengangguk. Benar, itu juga ciptaan Tuhan. Abu Nawas tersenyum bijak. Kalau begitu, Baginda, seluruh bumi ini hanyalah bagian dari ciptaan Tuhan yang lebih besar, seperti daun yang merupakan bagian dari pohon. Jika saya sholat di atas bumi, maka sebenarnya saya juga sholat di atas daun, karena keduanya merupakan bagian dari alam yang sama ciptaan Tuhan. Dengan kata lain, setiap kali kita sholat di bumi, kita secara tidak langsung juga sholat di atas daun. Sultan tertegun. Ia menyadari bahwa Abu Nawas tidak hanya menjawab pertanyaannya dengan cara yang cerdas, tetapi juga mengajarkannya pelajaran penting. Bukan soal sholat di atas daun secara harfiah, melainkan tentang cara kita memandang dunia dan ciptaan Tuhan. Semua yang ada di alam semesta ini saling berkaitan, dan setiap tempat di bumi adalah tempat yang suci jika kita gunakan untuk beribadah dengan ikhlas. Sultan tertawa kecil penuh kekaguman. Abu Nawas, sekali lagi kau membuatku terperangah dengan kebijaksanaanmu. Kau memang orang yang luar biasa. Aku memahami sekarang bahwa apa yang terlihat mustahil kadang hanya soal sudut pandang. Abu Nawas tersenyum lembut. Betul, Baginda. Kebijaksanaan itu bukan hanya tentang melakukan hal-hal yang luar biasa, tapi juga tentang melihat keindahan dan kebenaran dalam hal-hal yang sederhana. Dunia ini penuh dengan pelajaran jika kita mau memahaminya. Sejak saat itu, Sultan tidak lagi meragukan kebijaksanaan Abu Nawas. Dan setiap kali mendengar kisah luar biasa tentang Abu Nawas, ia selalu mengingat bahwa ada pelajaran tersembunyi di balik setiap cerita. Pelajaran tentang kehidupan, kebijaksanaan, dan bagaimana kita memandang dunia di sekitar kita. Begitulah Abu Nawas, dengan kecerdasannya yang jenaka, sekali lagi berhasil mengajarkan pelajaran yang sangat penting dalam cara yang lucu, dramatis namun penuh hikmah yang mendalam. Abu Nawas dan Kuda Perang. Ada kisah suatu hari, Sultan memanggil Abu Nawas ke istana. Ada acara besar di kerajaan, yaitu kompetisi kuda perang. Setiap bangsawan diundang untuk menunjukkan kuda perang terbaik mereka. Sultan ingin menguji kemampuan Abu Nawas. Jadi ia berkata, Abu Nawas, kau terkenal dengan kepintaranmu. Aku ingin kau ikut serta dalam kompetisi kuda perang. Namun ada satu syarat. Abu Nawas mengangguk penuh perhatian. Apa syaratnya, Baginda? Sultan tersenyum licik. Kau harus menggunakan kuda tua yang ada di kandang belakang istana. Kudanya sudah sangat tua, kurus, dan nyaris tidak bisa berjalan. Abu Nawas tersentak. Ia tahu Sultan ingin menjebaknya. Semua bangsawan lain memiliki kuda perang yang kuat, besar, dan gagah. Tapi ia hanya diberi kuda yang lemah dan hampir tidak bisa berdiri. Meski begitu, Abu Nawas tidak menunjukkan kecemasan sedikit pun. Ia tersenyum dan berkata, Baiklah Baginda, saya terima tantangan ini. Pada hari perlombaan, para bangsawan datang dengan kuda-kuda perang terbaik mereka. Kuda-kuda besar dengan pelana yang dihiasi emas dan perak, serta prajurit gagah di atasnya. Ketika giliran Abu Nawas tiba, semua orang tertawa terbahak-bahak. Kuda yang dibawa Abu Nawas sangat tua, jalannya lambat dan terhuyung-huyung. Banyak yang berpikir Abu Nawas akan menyerah. Tapi dengan wajah tenang, Abu Nawas mendekati Sultan dan berkata, Baginda, karena kuda saya sudah sangat tua, bisakah saya mengajukan satu permintaan sebelum balapan dimulai? Sultan yang merasa kemenangan di pihaknya menjawab, Apapun itu, Abu Nawas, katakan saja. Permintaan saya sederhana, Baginda. Sebelum balapan dimulai, saya ingin agar semua kuda berada di dalam kandang selama 3 hari tanpa diberi makan. Sultan terkejut.
Tetapi karena yakin para kuda, para bangsawan bisa bertahan, ia pun menjadi setuju. Baiklah, permintaanmu dikabulkan. Selama 3 hari, semua kuda dimasukkan ke dalam kandang tanpa diberi makan. Pada hari balapan, ketika pintu kandang dibuka, semua kuda yang kuat dan besar langsung berlari keluar dengan kecepatan tinggi, tetapi bukan untuk memenangkan lomba. Mereka semua berlari menuju padang rumput, mencari rumput karena kelaparan. Sementara itu, kuda tua Abu Nawas yang sudah terbiasa lapar berjalan dengan tenang di jalur balapan. Tanpa tergesa-gesa, kuda itu melewati jalur balapan sementara kuda-kuda yang lain sibuk makan rumput di pinggir lapangan. Semua orang terperangah melihat Abu Nawas perlahan tapi pasti mendekati garis finish. Sultan hanya bisa tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, kau sungguh tak pernah kehabisan akal. Abu Nawas tersenyum bijak dan menjawab, Baginda, dalam perang bukan hanya kekuatan fisik yang dibutuhkan, tetapi juga kesabaran dan strategi. Kuda yang besar dan kuat bisa kalah oleh kuda tua jika taktiknya tepat. Setelah itu, Sultan memberi hadiah kepada Abu Nawas karena kebijaksanaannya. Dan dari hari itu, para bangsawan belajar bahwa kecerdikan bisa mengalahkan kekuatan. Dan Abu Nawas seperti biasa menjadi pahlawan yang mengajarkan pelajaran berharga dengan cara yang lucu dan dramatis. Tawa dan hikmah memenuhi istana, sementara kuda-kuda perang yang kelaparan terus mengunyah rumput dengan puas. Abu Nawas dan unta yang keras kepala. Pada suatu hari, Abu Nawas memutuskan untuk pergi ke pasar di kota sebelah dengan menaiki untanya yang terkenal keras kepala. Unta ini bernama Koswa, punya kebiasaan aneh. Dia hanya mau bergerak kalau merasa ada sesuatu yang menarik di depannya. Kalau tidak, dia akan berhenti dan duduk manis di tengah jalan, seakan-akan sedang menikmati pemandangan. Saat itu, pasar di kota sebelah sedang mengadakan bazar besar-besaran. Dan Abu Nawas sangat bersemangat ingin melihat barang-barang unik yang dijual di sana. Dengan mengenakan turban kebesarannya dan membawa kantong koin peraknya, dia pun menaiki Koswa. Perjalanan awalnya lancar, sampai mereka tiba di tengah gurun pasir yang luas. Disinilah Koswa menunjukkan sifat keras kepalanya. Tiba-tiba dia berhenti, menoleh ke belakang, dan duduk dengan tenang. Abu Nawas menggeleng-gelengkan kepala dan mencoba mengajaknya bicara. Koswa, ayo bergerak. Pasar sudah dekat. Ada banyak makanan lezat dan barang menarik di sana. Namun Koswa hanya mengunyah rumput kering yang dia temukan di entah dari mana. Abu Nawas tahu dia harus menggunakan kecerdikannya untuk menghadapi unta keras kepala ini. Maka dia turun dari punggung Koswa dan berpura-pura mencari sesuatu di dalam tasnya. Dengan suara tegas, Abu Nawas berkata, Oh, sayang sekali, sepertinya aku lupa membawa cemilan favoritmu, kacang gurih dari pasar. Padahal aku ingin memberimu banyak sekali setelah kita sampai di sana. Koswa menoleh, telinganya bergerak-gerak seakan memahami apa yang dikatakan oleh Abu Nawas. Melihat ini, Abu Nawas mendapatkan sebuah ide yang cemerlang. Dia mengambil segenggam pasir dari tanah, lalu menyembunyikannya di dalam kain turban miliknya, dan berpura-pura mengunyahnya dengan nikmat. Lezat sekali. Wah, sayang sekali kau tidak bisa mencicipinya. Kacang gurih ini benar-benar luar biasa, katanya sambil mengunyah pasir. Mata Koswa berbinar-binar. Dia mulai bangkit berdiri menatap Abu Nawas dengan penuh harap. Tapi Abu Nawas tidak mau memberikannya dengan mudah. Dia terus mengunyah lalu pura-pura mengusap perutnya dengan puas. Ah, kau mau juga ya? Tapi aku akan memberikannya hanya kalau kau mau berjalan ke pasar dulu. Kalau tidak, ya terpaksa aku habiskan sendiri. Mendengar itu, Koswa langsung berdiri tegap.
dan mulai melangkah maju dengan penuh semangat. Abu Nawas naik kembali ke punggungnya tersenyum lebar. Sepanjang perjalanan, dia terus berpura-pura mengunyah kacang gurih dari turbannya, dan Koswa pun berjalan lebih cepat dari biasanya. Sesampainya di pasar, Abu Nawas langsung turun dan mengeluarkan kacang sungguhan dari tasnya. "Ini Koswa, kau memang unta yang pintar. Ini hadiah untukmu." Koswa dengan senang hati memakan kacang-kacang itu. Sementara orang-orang di pasar yang melihat kejadian ini tertawa terbahak-bahak. Mereka semua tahu bahwa Abu Nawas selalu punya cara cerdik untuk menghadapi situasi apapun. Salah seorang pedagang mendekati Abu Nawas dan berkata, "Wahai Abu Nawas, kau sungguh bijaksana dan cerdik. Bagaimana kau bisa mengatasi unta sekeras kepala itu?" Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Terkadang untuk mengalahkan keras kepala, kita harus lebih keras kepala lagi. Tetapi ingat, selalu gunakan kecerdasan, bukan kekerasan." Pedagang itu tertawa dan memberikan Abu Nawas segelas kopi. "Kau memang bijak, Abu Nawas. Semoga kau selalu diberikan kecerdasan yang luar biasa." Abu Nawas mengangguk lalu duduk di warung sambil menikmati kopi dan kacang bersama Koswa, yang kini terlihat lebih puas dan tenang. Pasar hari itu menjadi lebih hidup dengan kehadiran mereka, dan cerita tentang kecerdikan Abu Nawas tersebar ke seluruh penjuru kota, membuat semua orang tertawa dan belajar dari kebijaksanaannya. Abu Nawas dan Tongkat Ajaib. Suatu hari, Abu Nawas sedang duduk di bawah pohon besar di dekat pasar, menikmati angin sepoi-sepoi. Tiba-tiba, seorang pengemis tua menghampirinya. Pengemis itu tampak lelah dan lusuh, namun ada sesuatu yang aneh dari tongkat yang dipegangnya. Tongkat itu terbuat dari kayu yang terlihat biasa, tapi mengeluarkan cahaya aneh di ujungnya. Pengemis itu menyodorkan tongkat tersebut kepada Abu Nawas sambil berkata, "Wahai Abu Nawas, aku sudah tua dan tidak bisa lagi menggunakan tongkat ini. Maka aku serahkan kepadamu. Tongkat ini memiliki kekuatan ajaib, namun dengan syarat engkau hanya boleh menggunakannya ketika benar-benar terdesak." Abu Nawas tersenyum dan menerima tongkat itu dengan hati-hati. "Apa yang bisa dilakukan tongkat ini?" tanya Abu Nawas. Pengemis itu menjawab, "Tongkat ini bisa membuat apapun yang kau inginkan terjadi. Tapi ingat, setiap kali kau menggunakannya tanpa alasan yang bijaksana, sesuatu yang tak terduga akan terjadi sebagai hukuman." Abu Nawas yang terkenal bijaksana tidak langsung menggunakan tongkat itu. Namun di dalam hatinya ia berpikir, "Ah, mungkin aku bisa bersenang-senang sedikit." Beberapa hari kemudian, ketika Abu Nawas sedang berjalan-jalan di pasar, ia melihat seseorang saudagar kaya yang sangat sombong. Saudagar itu sering menghina para pedagang kecil dan selalu pamer kekayaannya. Abu Nawas memutuskan ini adalah waktu yang tepat untuk mencoba tongkat ajaibnya. "Ah, aku hanya akan memberi dia pelajaran yang kecil," gumam Abu Nawas sambil tersenyum. Ia mengarahkan tongkatnya ke saudagar itu dan berbisik, "Jadilah seperti ayam, tetapi hanya untuk sehari." Tiba-tiba saudagar itu berkokok dan mulai berlari-lari kecil seperti ayam. Para pedagang dan orang-orang di pasar tertawa terbahak-bahak melihat tingkah laku saudagar itu. Namun tak lama kemudian Abu Nawas merasakan ada yang aneh. Dari tongkat itu muncul sebuah asap hitam kecil yang melingkari Abu Nawas. "Astaga," seru Abu Nawas, sadar bahwa ia telah menggunakan tongkat tanpa alasan yang benar-benar penting. Akibatnya, Abu Nawas pun berubah menjadi ayam selama 1 jam. Dia berkokok di pasar bersama saudagar itu. Orang-orang kini tertawa 2 kali lebih keras. Setelah 1 jam berlalu, Abu Nawas dan saudagar itu kembali ke wujud semula. Saudagar yang sombong itu sangat malu dan meminta maaf kepada semua pedagang kecil yang pernah ia hina. Sementara itu, Abu Nawas duduk terengah-engah sambil tersenyum. "Tongkat ini memang benar-benar ajaib," gumamnya. "Tapi aku harus lebih bijak menggunakannya.
Setiap kekuatan besar datang dengan tanggung jawab yang besar. Sejak hari itu, Abu Nawas tidak pernah menggunakan tongkat ajaibnya sembarangan. Namun, saudagar yang pernah dihukumnya belajar untuk bersikap lebih rendah hati. Dan Abu Nawas selalu diingat sebagai orang yang bijak sekaligus lucu, yang bahkan dalam kesalahannya mampu mengajarkan pelajaran berharga kepada semua orang. Begitulah, Abu Nawas dan tongkat ajaibnya terus menjadi legenda di kalangan masyarakat penuh hikmah dan tawa yang tak terlupakan. Abu Nawas dan penjual kopi. Lalu kisah suatu pagi yang cerah, di sebuah sudut pasar kota, Abu Nawas sedang duduk menikmati hari. Dia melihat seorang penjual kopi yang sedang sibuk melayani para pelanggan. Penjual kopi itu yang dikenal sebagai Pak Hasan, terkenal karena kopinya yang enak, tapi lebih terkenal lagi karena sikapnya yang suka meremehkan pelanggan. Ia sering berkata, "Siapapun yang minum kopiku, hidupnya akan lebih bijaksana." Abu Nawas mendengar klaim tersebut dan tersenyum penuh rasa ingin tahu. Ia pun mendekati warung kopi Pak Hasan dan duduk di salah satu bangku. "Pak Hasan," katanya dengan senyum lebar, "saya dengar kopi Anda bisa membuat orang lebih bijaksana. Benarkah itu?" Pak Hasan dengan wajah sombong menjawab, "Tentu saja Abu Nawas, kopiku ini bukan kopi sembarangan. Setiap orang yang meminumnya pasti akan menjadi lebih bijaksana. Bahkan raja pun memuji kopiku." Abu Nawas berpura-pura terkesan. "Kalau begitu, saya ingin mencoba secangkir kopi Anda yang terkenal itu." Dengan penuh percaya diri, Pak Hasan menyeduh secangkir kopi dan menyerahkannya kepada Abu Nawas. Abu Nawas meminumnya dengan perlahan, menikmati setiap teguk. Setelah selesai, ia tersenyum kepada Pak Hasan. "Wah, kopinya enak sekali, Pak Hasan. Saya merasa ada sedikit kebijaksanaan yang mengalir dalam diri saya." Pak Hasan tertawa kecil. "Tentu saja, itu efek dari kopi saya. Sekarang, Abu Nawas, coba ceritakan sesuatu yang bijak setelah meminum kopi saya." Abu Nawas terdiam sejenak, lalu berkata dengan nada serius, "Setelah saya minum kopi ini, saya menyadari satu hal penting, Pak Hasan." Pak Hasan dengan penasaran bertanya, "Apa itu, Abu Nawas?" Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Saya sadar bahwa harga kopi Anda terlalu mahal untuk rasanya yang biasa-biasa saja." Orang-orang di sekitar warung tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban Abu Nawas. Pak Hasan yang terkejut mencoba untuk membalas, Tapi ini kopi terbaik di kota. Semua orang mengatakan begitu." Abu Nawas tersenyum lembut dan berkata, "Kebijaksanaan pertama yang saya pelajari dari kopi Anda adalah bahwa tidak semua yang dikatakan orang benar. Kadang-kadang kita harus memeriksa kebenaran sendiri. Dan dari apa yang saya rasakan, kopi Anda biasa saja, tapi harga yang Anda tetapkan terlalu tinggi. Bukankah bijak jika harga sesuai dengan kualitas?" Pak Hasan terdiam. Ia tidak bisa membantah karena dalam hati ia tahu Abu Nawas memang benar. Orang-orang di sekitar warung mulai memandang Pak Hasan dengan tatapan berbeda. Mereka menyadari bahwa selama ini mereka telah membayar terlalu mahal hanya karena reputasi yang dibangun oleh Pak Hasan sendiri. Namun Abu Nawas tidak berhenti di situ. "Kebijaksanaan yang kedua," lanjutnya sambil menepuk bahu Pak Hasan, "kebijaksanaan yang kedua adalah bahwa kesombongan seringkali menghalangi kita untuk melihat kebenaran. Anda mungkin punya kopi yang enak, tapi Anda terlalu sombong dengan apa yang Anda jual. Seorang penjual kopi yang rendah hati akan lebih dihargai daripada kopi yang mahal." Pak Hasan tertunduk malu. Ia menyadari bahwa selama ini ia telah terlalu membanggakan dirinya dan meremehkan pelanggannya. "Abu Nawas, kau memang benar. Aku telah sombong. Mulai sekarang aku akan menjual kopiku dengan harga yang lebih wajar dan menghargai pelangganku." Abu Nawas tersenyum dan berdiri. "Itu keputusan yang bijak, Pak Hasan. Ingatlah, kebijaksanaan sejati bukan berasal dari apa yang kita jual, tetapi dari cara kita memperlakukan orang lain." Sejak hari itu, Pak Hasan berubah. Ia menjadi lebih ramah kepada pelanggannya
dan menurunkan harga kopinya. Pelanggan pun semakin banyak dan semua orang menghormatinya karena kerendahan hati yang baru ia tunjukkan. Dan meskipun kopinya masih biasa saja, orang-orang datang ke warung Pak Hasan bukan hanya untuk minum kopi, tetapi juga untuk merasakan kehangatan dan kebijaksanaan dari sikap barunya. Abu Nawas pun pergi dari warung kopi itu dengan senyum puas, sekali lagi menunjukkan bahwa kebijaksanaan bisa ditemukan di mana saja, bukan hanya dalam secangkir kopi sederhana. Abu Nawas dan pemuda yang sombong. Alkisah, suatu hari di tengah kota Baghdad, seorang pemuda yang sangat kaya dan sombong mendatangi Abu Nawas. Pemuda ini terkenal karena kekayaannya, tapi juga terkenal karena kebodohannya. Ia menganggap bahwa dengan uang, ia bisa mendapatkan segalanya, termasuk ilmu. Ia sering mengejek para ulama dan orang-orang bijak, mengatakan bahwa ilmu itu tidak ada gunanya tanpa kekayaan. Pada hari itu, pemuda tersebut mendatangi Abu Nawas dengan penuh rasa bangga. "Abu Nawas," katanya dengan nada sombong, "aku dengar kau orang yang bijaksana dan berilmu, tapi aku yakin semua ilmu yang kau miliki tidak ada artinya dibandingkan dengan kekayaanku. Buktinya, aku bisa membeli apa saja, sedangkan ilmumu hanya bisa memberimu kehidupan yang sederhana." Abu Nawas tersenyum penuh kelembutan. Ia tahu pemuda itu perlu diajari sebuah pelajaran yang berharga. "Wahai anak muda," kata Abu Nawas dengan tenang, "kau benar bahwa kekayaan bisa membeli banyak hal. Tapi ada satu hal yang tidak bisa dibeli oleh kekayaan, adab dan kebijaksanaan. Adab dan ilmu sangat penting dalam kehidupan. Tanpanya harta hanya menjadi beban." Pemuda itu tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, adab dan ilmu, apa gunanya itu? Jika aku bisa membeli apapun yang kuinginkan, aku bahkan bisa membeli orang-orang bijak untuk bekerja kepadaku." Abu Nawas dengan sabar berkata, "Jika begitu, mari kita buktikan. Bagaimana kalau kita pergi ke istana Sultan? Di sana, aku akan menunjukkan padamu betapa pentingnya adab dan ilmu." Pemuda itu dengan rasa percaya diri setuju. Mereka berdua berjalan menuju istana. Ketika tiba di gerbang istana, Abu Nawas menghentikan langkah mereka. "Sebelum kita masuk, izinkan aku memberi sedikit saran. Wahai anak muda, ketika kita bertemu Sultan, berilah hormat dan gunakan kata-kata yang sopan. Adabmu akan berbicara lebih lantang daripada hartamu." Pemuda itu merasa tidak sabar, menolak. "Mengapa? Aku harus repot-repot dengan adab. Sultan pasti akan menghormatiku karena kekayaanku." Mereka pun masuk istana. Ketika bertemu dengan Sultan, Abu Nawas membungkuk hormat dengan penuh rasa hormat, memberikan salam dan berbicara dengan bahasa yang penuh kebijaksanaan. Sultan tersenyum dan menyambut Abu Nawas dengan ramah. Tapi pemuda itu dengan sombong berdiri tegak tanpa sedikit pun memberi salam atau rasa hormat. "Sultan, aku datang untuk menunjukkan bahwa kekayaan lebih penting daripada ilmu dan adab." Sultan yang mendengar itu mengerutkan kening. Ia merasa tersinggung dengan sikap sombong pemuda tersebut. "Benarkah begitu?" tanya Sultan dengan nada dingin. "Kalau begitu, tunjukkan kepadaku bagaimana kekayaanmu bisa membuatmu dihormati tanpa adab dan ilmu." Pemuda itu mulai berbicara tentang kekayaannya, emas dan permata yang ia miliki, serta semua properti yang ia kuasai. Namun semakin lama ia berbicara, semakin jelas bahwa ia tidak memiliki kebijaksanaan atau pemahaman yang mendalam. Kata-katanya kosong, hanya membanggakan materi tanpa makna. Sultan yang sudah merasa muak menghentikan pemuda itu. "Wahai anak muda," kata Sultan dengan suara tegas, "kekayaanmu mungkin banyak, tapi tanpa adab dan ilmu, semua itu tidak berarti apa-apa di hadapanku. Di istana ini yang dihormati adalah orang-orang yang memiliki adab dan kebijaksanaan, bukan mereka yang hanya memiliki harta. Abu Nawas dengan kebijaksanaannya lebih pantas dihormati daripada semua hartamu." Pemuda itu terdiam, merasa dipermalukan di depan Sultan.
Ia menyadari bahwa kekayaannya tidak bisa menyelamatkan dirinya dari rasa malu ini. Dengan wajah pucat, ia meminta maaf kepada Sultan dan Abu Nawas. Abu Nawas dengan senyum lembut menepuk bahu pemuda itu. "Ingatlah, wahai anak muda, ilmu itu laksana lentera dan adab adalah minyaknya. Tanpa adab, ilmumu tidak akan bersinar, dan tanpa ilmu, adabmu tidak akan membawa manfaat. Keduanya saling melengkapi dan tidak bisa dipisahkan." Pemuda itu menunduk, merasa sangat malu atas kesombongannya. "Aku mengerti sekarang, Abu Nawas. Adab dan ilmu jauh lebih penting daripada harta. Mulai sekarang aku akan belajar menghargai kedua hal itu." Sultan tersenyum puas melihat perubahan pada pemuda tersebut. Sejak hari itu, pemuda itu mulai belajar dari Abu Nawas tentang adab dan kebijaksanaan. Ia tidak lagi sombong dengan kekayaannya, melainkan berusaha menjadi orang yang lebih baik, yang dihormati bukan karena hartanya, tetapi karena ilmu dan adabnya. Begitulah sekali lagi Abu Nawas mengajarkan pelajaran yang sangat berharga, bahwa adab dan ilmu adalah kunci kehormatan sejati, lebih berharga daripada harta apapun yang bisa dimiliki. Abu Nawas dan wanita malam. Suatu malam yang gelap, Abu Nawas sedang berjalan-jalan di kota, mencari udara segar setelah seharian penuh berpikir dan bermain trik cerdik. Ketika dia melewati sebuah gang kecil, dia melihat seorang wanita cantik berdiri di sana, dengan pakaian mewah dan wangi yang menggoda. Wanita itu tersenyum manis dan melambaikan tangan kepada Abu Nawas. "Abu Nawas," sapa wanita itu dengan suara merdu, "malam ini kamu tidak ingin ditemani, aku bisa membuat malammu jadi lebih indah." Abu Nawas yang terkenal dengan kecerdikannya langsung paham bahwa wanita ini adalah seorang pelacur. Tapi bukannya tergoda, dia justru memutar otaknya untuk memberikan pelajaran kecil yang tidak akan pernah dilupakan wanita itu. Dengan senyum penuh tipu daya, Abu Nawas mendekati wanita itu. "Oh, tentu saja. Aku akan sangat senang jika bisa ditemani oleh wanita secantik dirimu. Tapi sebelum itu, aku harus bertanya satu hal." Wanita itu merasa yakin bahwa dia telah memikat hati Abu Nawas. "Tentu, tanyakan apa saja." "Sebelum kita pergi," kata Abu Nawas dengan suara rendah, "apakah kamu tahu bahwa aku ini adalah orang yang sangat miskin? Aku tidak punya uang sepeser pun untuk membayar jasamu. Tapi jika kamu setuju, aku akan memberikan sesuatu yang jauh lebih berharga." Wanita itu tertarik. "Apa yang lebih berharga dari uang?" Abu Nawas berpura-pura serius. "Aku akan memberimu doa khusus yang akan membuatmu kebal dari segala jenis penyakit dan kesusahan. Tidakkah itu lebih baik daripada sekedar uang?" Wanita itu tertawa kecil, berpikir bahwa Abu Nawas sedang bergurau. "Doa? Bagaimana mungkin doa bisa menggantikan uang?" "Tentu saja bisa," jawab Abu Nawas dengan ekspresi penuh keyakinan. "Bayangkan, dengan doa ini, kamu tidak perlu khawatir tentang kesehatanmu, dan kamu bisa bekerja tanpa takut jatuh sakit. Itu adalah kekayaan sejati." Wanita itu, meski awalnya ragu, mulai merasa ada sesuatu yang menarik dalam tawaran Abu Nawas. "Baiklah, berikan aku doa itu, dan aku akan menemanimu malam ini." Abu Nawas tersenyum lebar. "Tentu saja, tapi ada syaratnya. Doa ini hanya akan bekerja jika kamu melafalkannya setiap hari, tepat pada tengah malam, dan kamu harus berhenti dari pekerjaanmu yang sekarang." Wanita itu terkejut. "Berhenti? Tapi ini adalah satu-satunya pekerjaan yang aku miliki." Abu Nawas mengangguk. "Ya, tapi percayalah, setelah kamu berhenti dan memulai hidup baru, doa ini akan membawamu keberuntungan dan rezeki yang berlimpah. Tidakkah itu jauh lebih baik?" Wanita itu terdiam, berpikir dalam-dalam. Akhirnya dia memutuskan untuk menerima tawaran Abu Nawas. "Baiklah, aku setuju.
Dengan senyum licik, Abu Nawas mengajarkan sebuah doa yang sangat sederhana kepada wanita itu. Setiap malam ucapkanlah, "Ya Tuhan, jauhkan aku dari segala keburukan dan berikan aku hidup yang lebih baik. Jika kamu melakukannya dengan sungguh-sungguh, hidupmu pasti akan berubah." Wanita itu merasa bersyukur, mengucapkan terima kasih dan segera meninggalkan pekerjaannya. Abu Nawas di sisi lain pulang dengan perasaan puas karena dia berhasil membantu wanita itu dengan caranya yang unik. Beberapa bulan kemudian, Abu Nawas mendengar kabar bahwa wanita itu sekarang hidup bahagia dan sejahtera setelah meninggalkan pekerjaannya. Dia bahkan membuka sebuah toko kecil yang sukses. Wanita itu selalu ingat akan doa yang diajarkan oleh Abu Nawas, dan dia berterima kasih setiap hari karena telah dipertemukan dengan pria cerdik yang mengubah hidupnya. Abu Nawas tertawa sendiri saat mendengar kabar itu, menyadari bahwa kali ini dia tidak hanya mengakali seseorang, tetapi juga memberikan kesempatan kedua dalam hidup yang lebih baik. Semua orang yang mendengar cerita ini pun tidak bisa menahan tawa, karena inilah Abu Nawas dengan kecerdikannya yang tak pernah habis, selalu menemukan cara untuk membuat dunia ini menjadi sedikit lebih lucu dan penuh keajaiban. Abu Nawas dan Jubah Ajaib. Ada kisah, suatu hari Sultan mendengar kabar bahwa Abu Nawas memiliki sebuah jubah warisan yang katanya sangat ajaib. Menurut desas-desus yang beredar di seluruh kota, jubah itu bisa membuat pemakainya menjadi orang yang paling dihormati dan berwibawa. Sultan yang penasaran dengan cerita tersebut segera memanggil Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas," kata Sultan sambil tersenyum penuh rasa ingin tahu, "aku mendengar bahwa kau memiliki sebuah jubah warisan yang ajaib. Katanya jubah itu bisa memberikan pemakainya kewibawaan luar biasa. Apakah itu benar?" Abu Nawas tersenyum, menyadari bahwa Sultan sedang menguji dirinya. "Benar, Baginda. Jubah ini diwariskan oleh nenek moyang saya. Namun, hanya orang-orang tertentu yang pantas mengenakannya, karena jubah ini memiliki kekuatan yang unik." Sultan yang mulai tertarik langsung bertanya, "Apa kekuatan uniknya, Abu Nawas?" Abu Nawas menjawab dengan tenang, "Barang siapa mengenakan jubah ini dan hatinya penuh kesombongan, jubah itu akan tampak seperti pakaian biasa, bahkan mungkin lebih buruk. Namun, jika orang yang mengenakannya memiliki hati yang tulus dan rendah hati, maka ia akan dihormati oleh semua orang." Mendengar hal itu, Sultan merasa ia adalah orang yang paling pantas memakai jubah tersebut, karena ia menganggap dirinya bijaksana dan adil. "Berikan jubah itu kepadaku, Abu Nawas. Aku ingin melihat apakah aku memang pantas dihormati." Abu Nawas pun menyerahkan jubah itu. Sultan mengenakannya dengan penuh kebanggaan, berjalan mengitari istana dengan harapan bahwa semua orang akan kagum kepadanya. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Semua pengawal dan dayang-dayang di istana menahan tawa, beberapa bahkan terbahak-bahak. Mereka melihat Sultan bukan sebagai sosok berwibawa, melainkan sebagai seseorang yang tampak konyol dengan jubah itu. Sultan terkejut dan merasa dipermalukan. "Apa yang terjadi, Abu Nawas? Kenapa mereka tertawa kepadaku? Bukankah jubah ini seharusnya membuatku terlihat lebih berwibawa?" Abu Nawas tersenyum dengan bijak. "Baginda, seperti yang saya katakan, jubah ini hanya berfungsi pada orang yang hatinya rendah hati. Mungkin saat Baginda mengenakan jubah ini, ada sedikit kesombongan yang muncul tanpa disadari." Sultan merasa tertampar oleh kenyataan itu. Ia sadar bahwa selama ini ia telah menjadi terlalu bangga dengan posisinya sebagai sultan dan sering meremehkan orang lain tanpa menyadarinya. "Abu Nawas, kau benar. Jubah ini telah menunjukkan bahwa aku masih punya banyak hal yang harus diperbaiki." Setelah kejadian itu, Sultan berusaha menjadi lebih rendah hati. Ia lebih sering mendengarkan rakyatnya dan menghormati orang-orang di sekitarnya tanpa memandang rendah mereka. Anehnya,
Meski ia sudah tak lagi memakai jubah ajaib itu, orang-orang di istana mulai semakin menghormatinya. Mereka memandang Sultan sebagai pemimpin yang bijak dan rendah hati. Suatu hari, Sultan bertanya kepada Abu Nawas, "Apakah jubah itu benar-benar ajaib? Ataukah kau hanya memainkan lelucon kepadaku?" Abu Nawas tertawa kecil. "Baginda, jubah itu hanyalah jubah biasa. Tapi hikmah di balik jubah itulah yang sesungguhnya ajaib. Kewibawaan dan hormat tidak datang dari pakaian atau benda-benda, tetapi dari sikap dan kerendahan hati seseorang." Sultan tersenyum lebar, merasa puas dengan pelajaran yang telah diberikan Abu Nawas. Sejak saat itu, Sultan tidak lagi memikirkan soal pakaian atau simbol-simbol kebesaran, melainkan berfokus pada bagaimana menjadi pemimpin yang dihormati karena kebijaksanaan dan hati yang tulus. Begitulah, sekali lagi, Abu Nawas berhasil memberikan pelajaran penuh hikmah melalui cara yang lucu dan dramatis. Jubah itu mungkin biasa, tapi kebijaksanaan yang terkandung di balik cerita tersebut akan selalu diingat oleh Sultan dan rakyatnya. Abu Nawas berjalan di atas air. Ada kisah suatu hari di sebuah pasar di Baghdad, terdengar kabar yang mengejutkan. Abu Nawas dikatakan mampu berjalan di atas air. Kabar ini cepat menyebar ke seluruh penjuru kota dan tidak lama kemudian sampai juga ke telinga Sultan. Sultan yang sudah sering mendengar kisah kebijaksanaan dan kelicikan Abu Nawas merasa sangat penasaran dengan cerita ini. "Aku harus melihat dengan mataku sendiri, apakah ini benar atau hanya tipuan belaka," kata Sultan dalam hati. Sultan memanggil Abu Nawas ke istana. Setelah Abu Nawas tiba, Sultan menyambutnya dengan senyum, tapi jelas terlihat ada rasa penasaran yang mendalam. "Abu Nawas," kata Sultan sambil tersenyum, "aku mendengar kabar bahwa kau bisa berjalan di atas air. Apakah itu benar?" Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Benar, Baginda. Tapi sebelumnya saya membuktikannya. Izinkan saya bertanya, apakah Baginda benar-benar ingin melihat saya berjalan di atas air?" Sultan yang merasa tertantang segera menjawab, "Tentu saja, tunjukkan kepadaku keajaibanmu, Abu Nawas. Aku ingin melihatmu berjalan di atas air dengan mata kepala sendiri." Abu Nawas mengangguk dengan bijak. "Baiklah, Baginda, saya akan menunjukkan kemampuan itu kepada Anda. Mari kita pergi ke sungai besar di luar kota." Mereka pun berangkat bersama, diikuti oleh para pejabat istana dan warga yang penasaran. Saat di tepi sungai, Abu Nawas berdiri tenang di pinggir air. Sultan dan orang-orang berkerumun, menunggu dengan napas tertahan, berharap melihat keajaiban yang akan terjadi. Dengan langkah mantap, Abu Nawas mulai melangkah, tapi bukan langsung menuju air. Sebaliknya, ia berjalan perlahan di sepanjang tepi sungai di atas tanah kering. Sultan yang awalnya terpaku, tiba-tiba merasa bingung. "Abu Nawas," seru Sultan, "kau bilang akan berjalan di atas air, tapi kau hanya berjalan di pinggir sungai. Di mana keajaibannya?" Abu Nawas berhenti, menoleh kepada Sultan, dan dengan senyum penuh kebijaksanaan, Abu Nawas berkata, "Baginda, bukankah berjalan di atas tanah yang kering di tepi sungai jauh lebih aman dan masuk akal daripada berjalan di atas air? Mengapa kita harus melakukan hal yang sulit dan berbahaya ketika ada jalan yang lebih mudah dan tidak membahayakan diri?" Sultan terdiam, tercengang oleh jawaban itu. Ia menyadari bahwa Abu Nawas seperti biasa sedang memberinya pelajaran berharga. Bukan soal kemampuan berjalan di atas air yang penting, melainkan kebijaksanaan dalam memilih jalan yang lebih aman dan bijak. Mengapa mempersulit diri dengan tantangan yang tidak perlu ketika ada cara yang lebih mudah untuk mencapai tujuan? Abu Nawas melanjutkan dengan lembut, "Baginda, dalam hidup ini banyak orang yang tergoda untuk melakukan hal-hal luar biasa hanya demi kekaguman orang lain. Padahal kebijaksanaan sejati
adalah melakukan hal yang benar, bahkan jika itu tampak biasa dan sederhana. Terkadang kita terlalu terfokus pada keajaiban dan lupa bahwa yang penting adalah menjalani hidup dengan kebijaksanaan. Sultan akhirnya tersenyum, memahami pelajaran yang disampaikan Abu Nawas. Ia mengangguk dan berkata, "Abu Nawas, kau memang benar. Kebijaksanaan itu bukan dalam melakukan keajaiban, tapi dalam memilih jalan yang benar dan bijak. Terima kasih sekali lagi atas pelajaranmu yang berharga." Orang-orang yang berkumpul di tepi sungai pun mulai tertawa, menyadari betapa cerdiknya Abu Nawas. Meski tidak benar-benar berjalan di atas air, ia telah menunjukkan kebijaksanaan yang jauh lebih dalam daripada sekedar keajaiban. Sejak saat itu, Sultan dan rakyatnya tidak lagi terobsesi dengan keajaiban yang luar biasa, melainkan belajar untuk menghargai kebijaksanaan dalam setiap tindakan sehari-hari. Mereka memahami bahwa hal yang benar dan bijak seringkali tersembunyi dalam hal-hal yang tampak sederhana, seperti berjalan di tepi sungai daripada di atas air. Begitulah, sekali lagi Abu Nawas berhasil memberikan pelajaran hidup yang penuh makna dengan cara yang lucu dan dramatis, namun penuh dengan hikmah dan kebijaksanaan yang mendalam. Abu Nawas dan penjual sate. Suatu hari, Abu Nawas yang terkenal dengan kecerdikannya tiba-tiba muncul dengan profesi baru, penjual sate. Orang-orang di sekitar pasar sangat terkejut dan penasaran, karena mereka tahu Abu Nawas pasti punya rencana di balik semua ini. Dengan senyum penuh misteri, Abu Nawas berdiri di balik gerobaknya yang sederhana. Di depannya tertata rapi tusuk-tusuk sate yang menggiurkan. Namun ada yang aneh, daging satenya tampak berbeda, lebih kecil dan lebih tipis dari biasanya. Seorang pembeli pertama datang, seorang pedagang kaya yang terkenal pelit. Dengan rasa curiga ia bertanya, "Abu Nawas, kenapa daging satenya kecil sekali? Apakah ini benar-benar daging kambing?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Oh, tentu saja tuan. Ini daging kambing yang sangat spesial. Ini adalah bagian yang paling jarang dimakan orang, karena sangat sulit didapat." Pedagang itu semakin penasaran. "Bagian mana yang kamu maksud?" "Daging ini," kata Abu Nawas sambil mengangkat sepotong sate, "adalah bagian dari bayangan kambing." Pedagang itu melongo. "Bayangan kambing? Mana mungkin itu bisa dimakan?" "Ah, tuan yang terhormat," jawab Abu Nawas dengan nada serius namun nakal, "bayangan adalah sesuatu yang selalu ada, tapi tidak pernah terlihat. Bukankah Anda sering makan sesuatu yang tidak terlihat, seperti janji-janji palsu? Ini sama saja. Bayangkan saja Anda sedang menikmati daging kambing terlezat yang pernah ada." Si pedagang yang awalnya terkejut, akhirnya tertawa terbahak-bahak. Dia tahu Abu Nawas sedang mempermainkannya, tapi karena suka dengan kelucuan itu, dia tetap membeli sate tersebut. "Baiklah Abu Nawas, aku beli 10 tusuk sate bayangan kambingmu." Setelah pedagang kaya itu pergi dengan sate bayangannya, datanglah seorang pejabat kota yang sombong. Dia ingin mencoba satenya, tapi merasa terganggu karena sate Abu Nawas terlihat sangat murah. "Abu Nawas," kata pejabat itu dengan nada yang angkuh, "apakah kamu tidak punya sate yang lebih mahal dan mewah? Aku tidak ingin makan sate murahan." Abu Nawas segera bertindak. Dengan cepat dia mengambil tusuk sate yang lain dan menaburkan bumbu rahasia di atasnya. "Ini tuan, ini sate termahal yang saya miliki. Hanya orang-orang berkelas tinggi yang bisa menghargai rasa sate dari sateku ini." Pejabat itu merasa tersanjung, langsung memakan sate tersebut. Namun tak lama setelah itu, dia mulai mengernyitkan dan merasa mual. "Apa ini Abu Nawas? Rasanya aneh sekali." Abu Nawas tertawa kecil. "Itulah bumbu rahasia saya, tuan.
Banyak orang yang benar-benar kaya dan sombong yang bisa merasakan kenikmatan sate ini. Kalau tidak, mungkin memang terlalu sulit untuk dinikmati. Pejabat itu menyadari dirinya sudah dipermainkan, hanya bisa menahan marah sambil buru-buru pergi. Sementara itu, orang-orang di pasar tertawa terbahak-bahak melihat kejenakaan Abu Nawas. Hari itu, Abu Nawas berhasil menjual semua satenya dengan cara yang sangat tidak biasa. Namun, yang paling penting, dia kembali mengajarkan pelajaran yang sangat penting kepada semua orang, bahwa kelicikan dan kesombongan tidak akan pernah menang melawan kecerdikan dan humor yang tak terbatas. Abu Nawas menjadi pawang hujan. Di sebuah kerajaan yang makmur, raja mengadakan pesta besar-besaran di istana. Semua pejabat, bangsawan, dan rakyat yang terpilih diundang untuk merayakan keberhasilan panen yang melimpah. Namun, ada satu masalah yang mengancam kemeriahan pesta tersebut: cuaca yang mendung dan tanda-tanda hujan lebat. Raja sangat khawatir karena pesta itu adalah acara yang sangat penting baginya. Tiba-tiba ia teringat akan seseorang yang terkenal akan kecerdasannya, yakni Abu Nawas. Tanpa berpikir panjang, raja memanggil Abu Nawas ke istana dan memberinya perintah yang tampaknya mustahil. "Abu Nawas," kata raja dengan nada serius, "aku tidak ingin ada setetes pun hujan yang turun saat pestaku berlangsung. Aku yakin kamu bisa melakukan sesuatu untuk mengendalikan hujan. Jika kamu berhasil, aku akan memberimu hadiah yang sangat besar. Tapi jika kamu gagal, siap-siap saja menanggung akibatnya." Abu Nawas dengan senyum penuh percaya diri menjawab, "Jangan khawatir, Baginda. Hujan tak akan berani mengganggu pesta ini." Maka mulailah pesta kerajaan dengan penuh kegembiraan. Langit semakin gelap dan angin kencang mulai berhembus. Tanda hujan akan turun. Semua tamu mulai cemas, tapi Abu Nawas terlihat tenang-tenang saja. Ketika awan hitam mulai menggantung rendah, Abu Nawas dengan santai mendekati raja dan berkata, "Baginda, izinkan aku untuk mengambil sedikit anggur dari gudang istana. Aku akan menggunakan anggur itu untuk menghentikan hujan." Raja yang penasaran setuju saja, dan Abu Nawas segera mengambil anggur terbaik dari gudang. Dia lalu berjalan ke tengah lapangan istana, di mana semua orang bisa melihatnya. Dengan gerakan dramatis, Abu Nawas menuangkan anggur itu ke dalam sebuah bejana besar. Sambil mengadah ke langit, Abu Nawas mulai berdoa dengan suara yang lantang. "Wahai hujan, aku memberikanmu anggur terbaik dari istana ini. Jika kau tetap ingin turun, setidaknya turunkanlah di tempat yang lebih membutuhkan, bukan di sini." Semua orang terdiam menunggu apa yang akan terjadi. Hujan mulai turun rintik-rintik. Namun, tak lama kemudian keajaiban pun terjadi. Awan perlahan-lahan berpindah seakan mengikuti permintaan Abu Nawas. Dan hujan turun di daerah lain, meninggalkan istana dalam keadaan kering dan cerah. Raja terkesima dan sangat gembira. Ia langsung memuji Abu Nawas di hadapan semua tamu dan memberikan hadiah besar yang dijanjikan. Tapi Abu Nawas dengan rendah hati menolaknya. Abu Nawas berkata, "Baginda, anggur yang tadi saya gunakan sebenarnya hanyalah sebuah simbol. Yang sebenarnya terjadi adalah kekuatan doa dan keyakinan. Kadang kita hanya perlu percaya bahwa segala sesuatu bisa diatasi dengan kebijaksanaan dan kepercayaan." Raja terdiam merenungi kata-kata Abu Nawas. Ia sadar bahwa dalam kehidupan ada banyak masalah yang tampaknya mustahil. Tetapi dengan kebijaksanaan, akal, dan sedikit humor, segalanya bisa diatasi. Abu Nawas pun kembali ke rumahnya dengan senyum kecil di wajahnya. Sementara pesta di istana berlangsung dengan sukses hingga malam hari.
tanpa ada setetes pun hujan yang mengganggu. Dan sejak saat itu, raja selalu mengandalkan kebijaksanaan dan humor Abu Nawas dalam menghadapi masalah-masalah kerajaan. Abu Nawas sadarkan penipu kerajaan. Al-Kisah, suatu hari di sebuah kerajaan yang megah, raja yang berkuasa mendengar kabar tentang seorang penipu ulung yang berkeliaran di sekitar istana. Penipu ini sangat lihai hingga dia berhasil menipu banyak pejabat kerajaan dan mencuri harta mereka tanpa ketahuan. Raja sangat marah, namun tak ada seorang pun yang berhasil menangkap si penipu. Merasa frustasi, raja memutuskan untuk meminta bantuan kepada Abu Nawas yang terkenal cerdik dan pintar. "Abu Nawas," panggil raja ketika Abu Nawas datang ke istana. "Kerajaan ini sedang diguncang oleh seorang penipu licik. Aku ingin kamu menangkapnya dan membawanya ke hadapanku." Abu Nawas tersenyum penuh percaya diri. "Tenang saja, Baginda. Saya akan menangkap penipu itu dan membawanya ke hadapan Anda dengan cara yang tak akan pernah ia lupakan." Abu Nawas pun mulai merencanakan aksinya. Dia menyamar sebagai seorang pedagang kaya yang baru tiba di kota, membawa peti besar berisi emas dan perhiasan palsu. Dia kemudian membuat desas-desus di seluruh kota bahwa pedagang kaya itu sedang mencari seseorang untuk dijadikan penasihat keuangan pribadinya dengan imbalan yang sangat besar. Kabar itu pun sampai ke telinga si penipu yang langsung tertarik untuk mendekati. Akhirnya, penipu itu mendekati sang pedagang kaya tersebut. Dengan penuh keyakinan, penipu itu datang menemui Abu Nawas yang sedang duduk santai di sebuah kedai. "Selamat siang, Tuan Pedagang," sapa si penipu dengan senyum ramah. "Saya mendengar bahwa Anda mencari seorang penasehat keuangan. Saya kebetulan memiliki pengalaman luas di bidang itu." Abu Nawas berpura-pura terkesan. "Wah, kebetulan sekali. Saya memang butuh seorang yang bisa membantu mengelola harta saya. Tapi tentu saja, saya harus yakin bahwa Anda adalah orang yang tepat. Bagaimana jika Anda memberikan saya satu contoh rencana yang akan Anda buat untuk mengelola harta saya?" Penipu itu yang merasa sangat percaya diri segera mulai menjelaskan rencana-rencana hebat yang penuh dengan istilah-istilah keuangan yang rumit. Dia berbicara panjang lebar tentang investasi, pengelolaan risiko, dan keuntungan besar yang bisa didapatkan. Abu Nawas mendengarkan dengan seksama sambil sesekali mengangguk, seolah-olah sangat tertarik. Setelah penipu itu selesai berbicara, Abu Nawas mengangguk dengan ekspresi serius. "Rencana Anda sangat mengesankan, tapi sebagai pedagang yang berpengalaman, saya selalu berhati-hati dalam memilih mitra bisnis. Saya punya satu tes sederhana yang harus Anda lulus sebelum saya bisa mempercayakan harta saya kepada Anda." Penipu itu yang sudah merasa yakin akan menang, tersenyum lebar. "Tentu saja, Tuan, apa tes itu?" Abu Nawas kemudian menunjukkan peti besar yang dia bawa. "Peti ini berisi harta yang sangat berharga. Saya ingin Anda membawa peti ini ke istana raja dan memastikan bahwa harta ini aman sampai di sana. Jika Anda berhasil, saya akan langsung mengangkat Anda sebagai penasihat keuangan pribadi saya." Penipu itu melihat peti besar itu dan berpikir ini adalah tugas yang sangat mudah. "Tentu saja, Tuan, saya akan mengantarkan peti ini dengan selamat ke istana raja." Dengan penuh percaya diri, penipu ini mengangkat peti besar tersebut dan berjalan menuju istana. Setibanya di sana, dia langsung bertemu dengan raja dan berkata, "Baginda Raja, saya diutus oleh pedagang yang kaya untuk mengantarkan peti harta ini ke hadapan Anda." Raja yang sudah diberitahu rencana oleh Abu Nawas berpura-pura terkejut. "Oh, benar, baiklah,
buka peti itu agar saya bisa melihat hartanya. Penipu itu dengan penuh rasa bangga membuka peti tersebut. Namun alangkah terkejutnya dia saat melihat isinya bukan emas dan perhiasan, melainkan tumpukan batu bata biasa. Dia langsung pucat pasi, menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam jebakan Abu Nawas. Raja tertawa terbahak-bahak melihat reaksi si penipu. "Kamu pikir kamu bisa menipu siapa saja, termasuk pedagang kaya dan raja? Sekarang kamu akan merasakan akibatnya." Penipu itu tidak bisa berkata apa-apa. Dia mencoba melarikan diri, tapi para pengawal raja dengan cepat menangkapnya dan membawanya ke penjara. Sementara itu, Abu Nawas muncul dari balik tirai dengan senyum penuh kemenangan di wajahnya. Raja masih tertawa, berkata, "Abu Nawas, kamu memang benar-benar cerdik. Penipu ini akhirnya mendapat pelajaran berharga berkat kecerdikanmu." Abu Nawas hanya membungkuk hormat sambil tersenyum. "Baginda, penipu seperti dia hanya perlu sedikit diberi cermin untuk melihat kebodohannya sendiri, dan saya senang bisa menjadi cerminnya." Dengan penangkapan penipu itu, kerajaan kembali tenang. Orang-orang pun tidak henti-hentinya membicarakan bagaimana Abu Nawas telah berhasil menaklukkan penipu licik dengan trik yang sangat kocak dan cerdik. Kisah ini menjadi legenda di kerajaan tersebut, dan setiap kali diceritakan kembali, orang-orang selalu tertawa terbahak-bahak mengingat bagaimana Abu Nawas mempermalukan penipu itu dengan cara yang begitu dramatis dan lucu. Abu Nawas melamar gadis untuk Abu Jahil. Suatu hari, Abu Jahil yang terkenal dengan kecerdikannya yang sering disalahgunakan, merasa jatuh cinta kepada seorang gadis cantik di kampungnya. Gadis itu terkenal dengan kecantikannya, namun juga dengan kecerdasannya yang luar biasa. Banyak pemuda yang mencoba melamar, tapi semua ditolak dengan berbagai alasan. Merasa dirinya tak bisa kalah dari para pemuda lain, Abu Jahil memutuskan untuk melamar gadis itu. Namun, ia tahu bahwa gadis tersebut sangat selektif. Jadi, ia pun mendatangi sahabatnya yang terkenal bijak dan cerdik, Abu Nawas, untuk meminta bantuan. "Abu Nawas," kata Abu Jahil dengan nada memohon, "aku ingin melamar gadis paling cantik di kampung ini, tapi aku tahu jika aku datang dengan cara yang biasa, pasti akan ditolak. Tolong bantulah aku, sahabatku. Kau pasti punya cara yang luar biasa." Abu Nawas tersenyum penuh arti. "Abu Jahil, tenang saja. Aku punya rencana yang akan membuatmu tidak hanya diterima, tapi juga terlihat sangat mengesankan di mata gadis itu." Pada hari yang telah ditentukan, Abu Jahil dengan penuh percaya diri berangkat ke rumah sang gadis, ditemani oleh Abu Nawas. Setibanya di sana, mereka disambut oleh ayah si gadis yang sudah mendengar reputasi Abu Jahil dan Abu Nawas. "Abu Jahil, apa tujuanmu datang ke sini?" tanya ayah gadis itu dengan nada yang tegas. Abu Jahil yang sudah dilatih oleh Abu Nawas menjawab dengan penuh keberanian, "Aku datang untuk melamar putrimu, tuan. Tapi sebelum itu, aku ingin menunjukkan bahwa aku adalah orang yang pantas menjadi suaminya." Ayah gadis itu terkejut dengan keberanian Abu Jahil, tapi ia tetap skeptis. "Dan bagaimana caramu membuktikan hal itu?" Abu Nawas yang sudah menyiapkan segala sesuatunya melangkah maju. "Izinkan aku menjelaskan, tuan," katanya dengan sopan. Abu Jahil ini bukan hanya berani, tapi juga sangat cerdas. Untuk membuktikan kecerdasannya, kami akan bermain sebuah permainan. Ayah gadis itu yang penasaran mengangguk setuju. "Baiklah, apa permainannya?" Abu Nawas mengeluarkan sebuah kantong kecil dari balik jubahnya. Di dalam kantong ini ada dua potongan kertas. Satu bertuliskan "iya",
dan yang lain bertuliskan tidak. Abu Jahil akan mengambil salah satu kertas tanpa melihat, dan itulah jawabannya. Apakah ia akan diterima atau ditolak? Ayah gadis itu yang merasa permainan ini sederhana mengiyakan. Namun yang tidak diketahui ayah gadis itu adalah bahwa Abu Nawas telah menyiapkan kedua potongan kertas tersebut dengan tulisan ya di kedua sisi. Jadi apapun yang diambil oleh Abu Nawas pasti akan menghasilkan jawaban iya. Abu Nawas dengan percaya diri memasukkan tangannya ke dalam kantong dan mengambil salah satu kertas. Ia lalu menunjukkan kertas itu kepada ayah si gadis yang terkejut melihat tulisan ya di atasnya. Sepertinya nasib berpihak padamu Abu Jahil, kata ayah gadis itu yang akhirnya tidak punya alasan lagi untuk menolak. Gadis itu pun keluar dari kamarnya, tersenyum tipis melihat kecerdikan Abu Nawas dan keberuntungan Abu Jahil. Ayah, katanya, jika nasib memang sudah memutuskan demikian, maka aku terima. Abu Jahil pun berseri-seri, merasa rencananya berhasil sempurna. Tapi kemudian Abu Nawas dengan tenang berkata, namun ingatlah Abu Jahil, nasib ini adalah hasil dari kecerdasan, bukan hanya keberuntungan. Jagalah gadis ini dengan baik, karena dalam kehidupan nyata tidak ada kantong ajaib yang bisa menyelamatkan dari tanggung jawab. Dengan penuh kebijaksanaan, Abu Nawas berhasil membantu Abu Jahil mendapatkan gadis impiannya, sekaligus memberikan pelajaran berharga tentang tanggung jawab dan pentingnya kecerdasan dalam menjalani kehidupan. Dan sejak hari itu, Abu Jahil belajar untuk lebih bijak, terutama dalam hal-hal yang menyangkut hati. Abu Nawas menjinakkan singa yang buas. Ada kisah di sebuah kerajaan, raja mendengar kabar bahwa ada seekor singa buas yang berkeliaran di hutan dekat istana. Singa itu telah menakut-nakuti penduduk desa dan tak seorang pun berani mendekati hutan tersebut. Raja merasa cemas karena singa itu bisa mengancam keamanan kerajaannya. Raja pun memutuskan untuk mengumumkan tantangan. Barang siapa yang bisa menjinakkan singa buas itu akan diberi hadiah yang sangat besar. Banyak pendekar dan pemburu terkenal datang untuk mencoba. Namun semuanya pulang dengan tangan kosong, bahkan ada yang terluka. Saat mendengar kabar ini, Abu Nawas yang terkenal dengan kecerdikannya tersenyum tipis dan mendatangi istana. Baginda Raja, izinkan hamba mencoba menjinakkan singa itu, kata Abu Nawas dengan tenang. Raja yang mengenal kecerdikan Abu Nawas merasa sedikit ragu. Abu Nawas, kau tidak punya senjata atau kekuatan seperti para pendekar lainnya. Bagaimana kau akan melakukannya? Abu Nawas tersenyum penuh percaya diri. Baginda Raja, senjata terbaik adalah akal yang cerdik dan hati yang tenang. Izinkanlah hamba untuk mencobanya. Raja yang penasaran dengan cara Abu Nawas akhirnya setuju. Baiklah Abu Nawas, jika kau berhasil, hadiah besar menantimu. Abu Nawas selalu pergi ke hutan, di mana singa buas itu terakhir kali terlihat. Penduduk desa yang melihat keberangkatannya hanya bisa menggelengkan kepala, yakin bahwa Abu Nawas hanya mencari masalah. Namun Abu Nawas tetap melangkah dengan tenang. Setibanya di hutan, Abu Nawas segera menemukan jejak singa itu. Namun alih-alih mencari singa dengan cara biasa, Abu Nawas mengambil sepotong daging yang ia bawa dari desa dan meletakkannya di atas tanah. Lalu ia memanjat pohon terdekat dan menunggu. Tak lama kemudian, singa buas itu muncul, mencium bau daging yang segar. Singa itu menghampiri daging tersebut dan mulai melahapnya dengan rakus. Setelah selesai makan, singa terlihat lebih tenang, tidak lagi mengaum atau tampak agresif.
Dengan tenang Abu Nawas turun dari pohon dan mendekati singa yang sedang bersantai setelah makan. Ia tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Abu Nawas lalu duduk di dekat singa, mengelus-elus kepalanya dengan penuh rasa yang lembut. Singa itu yang awalnya buas, tampak jinak di hadapan Abu Nawas. Binatang itu bahkan berbaring di samping Abu Nawas, seakan-akan mereka sudah berteman lama. Abu Nawas pun memimpin singa itu kembali ke istana, diikuti oleh penduduk desa yang terperangah melihat pemandangan luar biasa itu. Mereka tidak bisa percaya bahwa Abu Nawas tanpa senjata berhasil menjinakkan singa yang begitu buas. Setibanya di istana, raja terkejut sekaligus kagum melihat Abu Nawas datang bersama singa yang sudah jinak. "Abu Nawas, kau memang luar biasa. Bagaimana caramu bisa menjinakkan singa itu?" Abu Nawas tersenyum dan menjawab dengan bijak, "Baginda Raja, setiap makhluk, bahkan yang paling buas sekalipun, bisa menjadi jinak jika kita mendekatinya dengan hati yang tenang dan memberikan apa yang mereka butuhkan. Singa itu tidak mencari pertarungan. Ia hanya lapar dan merasa terancam. Dengan memberinya makanan dan menunjukkan bahwa kita bukan ancaman, maka ia menjadi sahabat, bukan musuh." Raja sangat terkesan dengan kebijaksanaan Abu Nawas dan memberinya hadiah besar seperti yang dijanjikan. Namun Abu Nawas dengan kerendahan hati hanya meminta agar hadiah tersebut diberikan kepada orang-orang miskin di desa yang lebih membutuhkan. Dari hari itu, nama Abu Nawas semakin harum sebagai orang yang tidak hanya cerdas dan cerdik, tetapi juga penuh dengan kebijaksanaan dan kebaikan hati. Singa buas itu pun menjadi penjaga setia istana, tidak lagi menakut-nakuti, tetapi justru melindungi. Semua berkat kebijaksanaan Abu Nawas yang selalu tahu cara terbaik untuk mengatasi tantangan, bahkan yang paling menakutkan sekalipun. Abu Nawas dan ilmu kebal. Suatu hari di sebuah desa yang tenang, tiba-tiba terdengar kabar bahwa ada seorang guru sakti yang bisa memberikan ilmu kebal. Banyak orang berbondong-bondong datang untuk meminta ilmu tersebut. Karena siapa yang tidak ingin menjadi kebal dari segala bahaya? Abu Nawas yang selalu penuh dengan ide-ide cerdik mendengar kabar ini dan merasa penasaran. Tapi bukannya tertarik untuk mempelajarinya, dia justru berpikir untuk menguji kebenaran ilmu tersebut dengan caranya yang unik. Dengan langkah tenang, Abu Nawas pergi menemui guru sakti itu. "Tuan Guru," katanya dengan hormat, "saya mendengar bahwa Anda bisa memberikan ilmu kebal. Apakah itu benar?" Guru sakti itu yang tampak sangat angkuh, mengangguk. "Benar, anak muda. Jika kau ingin, aku bisa memberimu ilmu kebal yang akan melindungimu dari segala bahaya." Abu Nawas berpura-pura terkesan. "Wah, luar biasa. Tapi sebelum saya memutuskan, saya ingin melihat sendiri bagaimana ilmu kebal itu bekerja. Bisakah Anda menunjukkannya kepada saya?" Guru sakti itu tersenyum sombong. "Tentu saja, lihatlah." Dia kemudian memanggil salah satu muridnya yang terkenal paling berani. "Tunjukkan pada Abu Nawas ilmu kebal kita," perintahnya. Murid itu segera maju mengangkat pisau tajam dan dengan penuh keyakinan menusukkan pisau itu ke perutnya sendiri. Namun pisau itu patah saat menyentuh kulitnya, seolah-olah dia benar-benar kebal. Semua orang yang melihat terkesima, termasuk Abu Nawas, tapi hanya sesaat. Abu Nawas kemudian bertepuk tangan. Luar biasa sekali Tuan Guru. Tapi saya ingin mengajukan satu pertanyaan sebelum saya belajar ilmu ini." "Tentu saja," jawab guru sakti itu dengan angkuhnya. "Apa pertanyaanmu?" "Apakah ilmu kebal ini juga bisa melindungi seseorang dari penyakit perut?" Guru sakti itu tertawa keras.
Penyakit perut? Tentu saja tidak. Ilmu ini hanya untuk melindungi dari senjata, bukan dari penyakit. Abu Nawas mengangguk-angguk dengan wajah serius. Oh, begitu. Jadi ilmu ini bisa melindungi dari senjata, tapi tidak dari penyakit perut. Tapi bagaimana jika saya menusukkan pisau ini ke perut seseorang dan menaburkan bubuk pencacar di atasnya? Apakah itu akan membuatnya sakit? Mendengar hal itu, guru sakti itu terdiam, sadar bahwa ilmu kebalnya tidak sekuat yang dia klaim. Dia mencoba mencari alasan. Itu tidak mungkin terjadi karena ilmu kebal ini hanya untuk serangan fisik. Abu Nawas tersenyum lebar. Oh, begitu. Jadi, jika saya memberikan seseorang ilmu kebal ini dan kemudian memberikan mereka makan makanan yang menyebabkan diare, mereka tetap akan terkapar di toilet sepanjang hari. Guru sakti itu mulai gugup. Orang-orang di sekitarnya mulai tertawa kecil, menyadari kelemahan logika sang guru. Namun Abu Nawas tidak berhenti di situ. Tuan guru, saya rasa saya tidak membutuhkan ilmu kebal Anda, kata Abu Nawas sambil tertawa. Lebih baik saya tetap makan dengan baik dan menjaga kesehatan saya daripada mengandalkan ilmu yang hanya melindungi dari serangan fisik. Lagi pula, saya lebih takut dengan penyakit perut yang bisa menyerang kapan saja. Guru sakti itu akhirnya kehabisan kata-kata dan malu. Dia pun meninggalkan desa tersebut dengan murid-muridnya. Sementara Abu Nawas menjadi pahlawan di mata penduduk desa. Semua orang tertawa terbahak-bahak mendengar cerita itu. Dan sejak saat itu mereka selalu ingat bahwa kebijaksanaan Abu Nawas lebih kuat dari segala macam ilmu kebal. Abu Nawas dan tikus berdasi. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas sedang berjalan-jalan di kota. Seperti biasa, dia selalu dikelilingi oleh orang-orang yang penasaran akan cerita dan kebijaksanaannya. Namun hari itu ada sesuatu yang berbeda. Di tengah kerumunan tampaklah seekor tikus yang mengenakan dasi merah, tampak seperti pejabat yang terhormat. Orang-orang tertawa melihat tikus itu. Tapi mereka juga penasaran kenapa tikus bisa memakai dasi. Tikus itu tampaknya tidak takut sama sekali. Bahkan dia berjalan dengan percaya diri menuju Abu Nawas. Assalamualaikum Abu Nawas, sapa tikus itu dengan sopan. Waalaikumsalam, jawab Abu Nawas dengan sedikit terkejut. Apa yang membuat seekor tikus berbicara dan mengenakan dasi? Tikus itu tersenyum dan berkata, aku bukanlah tikus biasa. Aku adalah jelmaan dari seorang menteri kerajaan yang terkena kutukan. Karena keserakahanku, aku berubah menjadi tikus. Dasi ini adalah satu-satunya pengingat bahwa aku pernah menjadi manusia. Abu Nawas mengangguk-angguk memikirkan situasi yang aneh itu. Lalu apa yang bisa aku bantu? Tanya Abu Nawas. Tikus berdasi menjelaskan, aku telah mendengar bahwa engkau adalah orang yang bijaksana dan penuh akal. Aku memerlukan bantuanmu untuk mematahkan kutukan ini dan kembali menjadi manusia. Abu Nawas termenung sejenak, lalu tersenyum dan berkata, baiklah, aku akan membantumu. Tapi ingat, kutukan ini adalah akibat dari keserakahanmu. Untuk mematahkan kutukan ini, engkau harus menunjukkan bahwa engkau telah berubah menjadi orang yang tidak serakah. Bagaimana caranya? Tanya tikus itu. Kau harus membantu mereka yang membutuhkan dan berhenti mementingkan diri sendiri. Buktikan bahwa hatimu sudah berubah, kata Abu Nawas. Tikus berdasi setuju dan mulai membantu masyarakat dengan berbagai cara. Dia membantu membawa makanan kepada yang kelaparan, menyimpan biji-bijian untuk musim dingin, dan bahkan
mengorganisir tikus-tikus lain untuk menjaga kebersihan kota. Setelah beberapa waktu, kesungguhan tikus berdasi itu terlihat jelas. Dia tidak lagi serakah dan sikapnya menjadi sangat mulia. Abu Nawas pun memutuskan bahwa waktunya telah tiba. "Sudah waktunya kutukanmu diangkat," kata Abu Nawas. "Tapi ingatlah, kebajikan yang kau lakukan harus tetap menjadi bagian dari hidupmu. Apakah kau manusia atau tikus?" Tikus itu mengangguk dan tiba-tiba seberkas cahaya yang terang melingkupi dirinya. Ketika cahaya itu memudar, berdirilah seorang pria tampan dengan dasi merah, mantan menteri yang kini kembali menjadi manusia. Orang-orang bersorak dan memuji kebijaksanaan Abu Nawas. Sang mantan menteri berterima kasih kepada Abu Nawas dan berjanji akan hidup dengan penuh kebajikan. Dan begitulah pelajaran dari kisah ini, bukan hanya tentang perubahan fisik, tapi perubahan hati yang lebih penting dan lebih bermakna. Cerita ini mengajarkan bahwa perubahan sejati datang dari hati dan tindakan, bukan hanya dari penampilan luar saja. Abu Nawas dan Abu Jahil membeli semangka jumbo. Ada kisah, suatu hari yang cerah, Abu Jahil merasa ingin makan semangka jumbo yang segar dan manis. Namun, ia tak ingin pergi ke pasar sendirian. Ia pun mendatangi sahabatnya, Abu Nawas, yang sedang bersantai di rumahnya. "Abu Nawas, tolong temani aku ke pasar," kata Abu Jahil dengan antusias. "Aku ingin membeli semangka terbesar yang ada di sana." Abu Nawas yang terkenal dengan kebijaksanaannya tahu betul bahwa Abu Jahil sering bertindak tergesa-gesa dan ceroboh. Namun ia setuju untuk menemani, berpikir ini bisa menjadi kesempatan untuk memberikan pelajaran yang berharga. Setibanya di pasar, mereka melihat berbagai jenis buah-buahan yang segar dan menggiurkan. Mata Abu Jahil langsung tertuju pada sebuah semangka yang ukurannya sangat besar, bahkan lebih besar dari kepala Abu Jahil sendiri. Tanpa berpikir panjang, ia langsung menunjuk semangka itu dan berkata kepada penjual, "Aku ingin yang itu, berapa harganya?" Penjual semangka yang melihat antusiasme Abu Jahil menjawab dengan senyum, "Harganya cukup mahal, tapi untuk orang sepertimu, aku bisa memberi diskon." Abu Jahil yang terlanjur tergiur, tidak memperhatikan dengan seksama. Ia segera merogoh kantongnya dan membayar penjual tanpa menawar atau memastikan berat semangka tersebut. Abu Nawas yang sejak awal hanya mengamati tersenyum kecil. Setelah selesai, Abu Jahil dan Abu Nawas mulai berjalan pulang dengan membawa semangka jumbo itu. Tapi semakin jauh mereka berjalan, semakin berat semangka itu terasa. Abu Jahil mulai kelelahan dan menyadari bahwa membawa semangka sebesar itu sendirian adalah pekerjaan yang sangat melelahkan. "Abu Nawas, bantu aku membawa semangka ini. Semangka ini berat sekali," keluh Abu Jahil. Abu Nawas yang sejak awal sudah menduga hal ini akan terjadi, berkata dengan tenang, "Abu Jahil, ingatlah, kadang apa yang terlihat menggiurkan tidak selalu mudah untuk ditanggung. Kamu terlalu fokus pada ukuran semangka, tapi lupa mempertimbangkan bagaimana cara membawanya pulang." Abu Jahil terdiam, merenungi kata-kata Abu Nawas. Ia sadar bahwa ia telah bertindak tergesa-gesa tanpa berpikir panjang. Namun Abu Nawas yang bijak tidak berhenti di situ. "Jangan khawatir Abu Jahil," lanjut Abu Nawas sambil tersenyum. "Mari kita bawa semangka ini bersama-sama, dan di perjalanan kita akan membaginya dengan orang-orang yang membutuhkan. Dengan begitu, tidak hanya kita yang menikmatinya, tetapi banyak orang lain juga akan mendapat manfaat." Mereka pun mulai berjalan kembali, dan di sepanjang jalan, mereka membagikan potongan semangka kepada anak-anak, orang tua, dan siapa saja yang mereka temui.
Abu Jahil yang awalnya hanya ingin menikmati semangka itu sendiri, merasa senang melihat orang-orang tersenyum bahagia. Ketika semangka itu akhirnya habis dibagikan, mereka berdua pulang dengan tangan kosong, tapi hati yang penuh. Abu Jahil belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak hanya datang dari apa yang kita miliki, tapi juga dari apa yang kita bagi kepada orang lain. Abu Nawas, kamu memang sahabat yang bijak, kata Abu Jahil dengan penuh rasa syukur. Terima kasih telah mengajariku pelajaran berharga ini. Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, kebijaksanaan seringkali ditemukan dalam hal-hal sederhana seperti semangka ini. Yang penting adalah bagaimana kita memanfaatkannya. Dan demikianlah perjalanan ke pasar yang sederhana berubah menjadi pelajaran hidup yang sangat berharga bagi Abu Jahil berkat kebijaksanaan dan humor Abu Nawas. Abu Nawas dan Abu Jahil membeli semangka jumbo. Ada kisah suatu hari yang cerah, Abu Jahil merasa ingin makan semangka jumbo yang segar dan manis. Namun ia tak ingin pergi ke pasar sendirian. Ia pun mendatangi sahabatnya Abu Nawas yang sedang bersantai di rumahnya. Abu Nawas, tolong temani aku ke pasar, kata Abu Jahil dengan antusias. Aku ingin membeli semangka terbesar yang ada di sana. Abu Nawas yang terkenal dengan kebijaksanaannya tahu betul bahwa Abu Jahil sering bertindak tergesa-gesa dan ceroboh. Namun ia setuju untuk menemani, berpikir ini bisa menjadi kesempatan untuk memberikan pelajaran yang berharga. Setibanya di pasar, mereka melihat berbagai jenis buah-buahan yang segar dan menggiurkan. Mata Abu Jahil langsung tertuju pada sebuah semangka yang ukurannya sangat besar, bahkan lebih besar dari kepala Abu Jahil sendiri. Tanpa berpikir panjang, ia langsung menunjuk semangka itu dan berkata kepada penjual, aku ingin yang itu, berapa harganya? Penjual semangka yang melihat antusiasme Abu Jahil menjawab dengan senyum, harganya cukup mahal, tapi untuk orang sepertimu, aku bisa memberi diskon. Abu Jahil yang terlanjur tergiur, tidak memperhatikan dengan seksama, ia segera merogoh kantongnya dan membayar penjual tanpa menawar atau memastikan berat semangka tersebut. Abu Nawas yang sejak awal hanya mengamati tersenyum kecil. Setelah selesai, Abu Jahil dan Abu Nawas mulai berjalan pulang dengan membawa semangka jumbo itu. Tapi semakin jauh mereka berjalan, semakin berat semangka itu terasa. Abu Jahil mulai kelelahan dan menyadari bahwa membawa semangka sebesar itu sendirian adalah pekerjaan yang sangat melelahkan. Abu Nawas, bantu aku membawa semangka ini. Semangka ini berat sekali, keluh Abu Jahil. Abu Nawas yang sejak awal sudah menduga hal ini akan terjadi, berkata dengan tenang, Abu Jahil, ingatlah, kadang apa yang terlihat menggiurkan tidak selalu mudah untuk ditanggung. Kamu terlalu fokus pada ukuran semangka, tapi lupa mempertimbangkan bagaimana cara membawanya pulang. Abu Jahil terdiam, merenungi kata-kata Abu Nawas. Ia sadar bahwa ia telah bertindak tergesa-gesa tanpa berpikir panjang. Namun Abu Nawas yang bijak tidak berhenti di situ. Jangan khawatir Abu Jahil, lanjut Abu Nawas sambil tersenyum. Mari kita bawa semangka ini bersama-sama, dan di perjalanan kita akan membaginya dengan orang-orang yang membutuhkan. Dengan begitu, tidak hanya kita yang menikmatinya, tetapi banyak orang lain juga akan mendapat manfaat. Mereka pun mulai berjalan kembali, dan di sepanjang jalan, mereka membagikan potongan semangka kepada anak-anak, orang tua, dan siapa saja yang mereka temui. Abu Jahil yang awalnya hanya ingin menikmati semangka itu sendiri, merasa senang melihat orang-orang tersenyum bahagia. Ketika semangka itu akhirnya habis dibagikan, mereka berdua pulang dengan tangan kosong, tapi hati yang penuh. Abu Jahil belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak hanya datang dari apa yang kita miliki,
tapi juga dari apa yang kita bagi kepada orang lain. Abu Nawas, kamu memang sahabat yang bijak, kata Abu Jahil dengan penuh rasa syukur. Terima kasih telah mengajariku pelajaran berharga ini. Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, kebijaksanaan seringkali ditemukan dalam hal-hal sederhana seperti semangka ini. Yang penting adalah bagaimana kita memanfaatkannya. Dan demikianlah perjalanan ke pasar yang sederhana berubah menjadi pelajaran hidup yang sangat berharga bagi Abu Jahil berkat kebijaksanaan dan humor Abu Nawas. Abu Nawas dan tukang batu. Di sebuah desa ada seorang tukang batu yang sangat terampil dan dikenal oleh banyak orang karena hasil kerjanya yang indah. Ia mampu membuat patung-patung dan ukiran batu yang menakjubkan. Namun, meskipun berbakat, tukang batu ini memiliki sifat yang sangat buruk. Ia sangat serakah dan tidak mau berbagi ilmunya dengan orang lain. Ia selalu merasa takut bahwa jika orang lain belajar dari dirinya, maka mereka akan menjadi saingan dan mengambil pekerjaannya. Suatu hari, Abu Nawas mendengar cerita tentang tukang batu ini. Tergerak oleh rasa ingin tahu dan kepeduliannya terhadap masyarakat, ia memutuskan untuk mengunjungi tukang batu tersebut dan melihat sendiri keadaannya. Abu Nawas mendekati tukang batu yang sedang bekerja di bengkel kecilnya. Ia memperhatikan bagaimana tukang batu itu dengan hati-hati mengukir sebuah patung yang tampak sangat indah. Setelah beberapa saat, Abu Nawas menyapanya. Assalamualaikum, kawan, pekerjaanmu sangat indah. Aku mendengar banyak orang memuji hasil karyamu. Tukang batu itu tanpa mengangkat kepalanya menjawab, Waalaikumsalam. Terima kasih, aku hanya melakukan yang terbaik yang aku bisa. Abu Nawas melanjutkan, pasti banyak yang ingin belajar darimu, mengingat keahlianmu yang luar biasa. Apakah kau pernah berpikir untuk mengajari orang lain sehingga seni ini dapat terus berkembang? Tukang batu itu langsung menegaskan, tidak, aku tidak punya waktu atau minat untuk mengajari orang lain. Jika aku mengajari mereka, mereka akan menjadi sainganku dan mengambil pekerjaanku. Abu Nawas tersenyum mendengar jawaban itu. Ia menyadari bahwa ketakutan dan keserakahan tukang batu ini sebenarnya berasal dari rasa tidak aman dan kekhawatiran yang berlebihan. Ia pun memutuskan untuk memberikan sedikit pelajaran. Kau tahu, kata Abu Nawas dengan nada yang bijak, ilmu dan keterampilan adalah seperti air di sungai. Jika air itu hanya mengalir untuk dirimu sendiri, maka sungai itu akan mengering. Tetapi jika kau membagikannya, air akan mengalir terus dan menyuburkan tanah di sekitarnya, membawa kehidupan dan kesejahteraan bagi banyak orang. Tukang batu tampak tertegun mendengar analogi itu. Ia berpikir sejenak, kemudian bertanya, tapi bagaimana jika orang-orang yang belajar dariku memang menjadi sainganku? Bagaimana aku bisa menjaga keberlangsungan usahaku? Abu Nawas menjawab dengan tenang, saingan tidak selalu berarti ancaman. Saingan dapat mendorong kita untuk terus belajar dan meningkatkan diri. Selain itu, dengan berbagi ilmu, kau juga akan mendapatkan penghormatan dan cinta dari orang lain. Bukankah lebih baik hidup dengan dukungan dan kebaikan dari sesama? Tukang batu itu terdiam, merenungkan kata-kata Abu Nawas. Ia menyadari bahwa dengan berbagi ilmunya, ia tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga memperkaya hidupnya sendiri dengan pengalaman-pengalaman yang baru dan hubungan yang lebih baik dengan masyarakat. Beberapa waktu kemudian, tukang batu tersebut memutuskan untuk membuka kelas pelatihan untuk pemuda-pemuda desa yang tertarik belajar ukir batu. Ia membagikan ilmunya dengan murah hati dan menemukan kebahagiaan baru dalam mengajar.
Sementara itu, kualitas karyanya tetap diakui dan ia dihormati bukan hanya sebagai tukang batu yang ahli, tetapi juga sebagai guru yang bijaksana. Abu Nawas yang mendengar perubahan ini merasa puas. Ia tahu bahwa kebijaksanaan dan kebaikan hati selalu memiliki kekuatan untuk mengubah seseorang, menjadikan mereka lebih baik dan memperkaya kehidupan di sekitar mereka. Abu Nawas dan tukang batu. Di sebuah desa ada seorang tukang batu yang sangat terampil dan dikenal oleh banyak orang karena hasil kerjanya yang indah. Ia mampu membuat patung-patung dan ukiran batu yang menakjubkan. Namun, meskipun berbakat, tukang batu ini memiliki sifat yang sangat buruk. Ia sangat serakah dan tidak mau berbagi ilmunya dengan orang lain. Ia selalu merasa takut bahwa jika orang lain belajar dari dirinya, maka mereka akan menjadi saingan dan mengambil pekerjaannya. Suatu hari, Abu Nawas mendengar cerita tentang tukang batu ini. Tergerak oleh rasa ingin tahu dan kepeduliannya terhadap masyarakat, ia memutuskan untuk mengunjungi tukang batu tersebut dan melihat sendiri keadaannya. Abu Nawas mendekati tukang batu yang sedang bekerja di bengkel kecilnya. Ia memperhatikan bagaimana tukang batu itu dengan hati-hati mengukir sebuah patung yang tampak sangat indah. Setelah beberapa saat, Abu Nawas menyapanya. "Assalamualaikum, kawan, pekerjaanmu sangat indah. Aku mendengar banyak orang memuji hasil karyamu." Tukang batu itu tanpa mengangkat kepalanya menjawab, "Waalaikumsalam. Terima kasih, aku hanya melakukan yang terbaik yang aku bisa." Abu Nawas melanjutkan, "Pasti banyak yang ingin belajar darimu, mengingat keahlianmu yang luar biasa. Apakah kau pernah berpikir untuk mengajari orang lain sehingga seni ini dapat terus berkembang?" Tukang batu itu langsung menegaskan, "Tidak, aku tidak punya waktu atau minat untuk mengajari orang lain. Jika aku mengajari mereka, mereka akan menjadi sainganku dan mengambil pekerjaanku." Abu Nawas tersenyum mendengar jawaban itu. Ia menyadari bahwa ketakutan dan keserakahan tukang batu ini sebenarnya berasal dari rasa tidak aman dan kekhawatiran yang berlebihan. Ia pun memutuskan untuk memberikan sedikit pelajaran. "Kau tahu," kata Abu Nawas dengan nada yang bijak, "ilmu dan keterampilan adalah seperti air di sungai. Jika air itu hanya mengalir untuk dirimu sendiri, maka sungai itu akan mengering. Tetapi jika kau membagikannya, air akan mengalir terus dan menyuburkan tanah di sekitarnya, membawa kehidupan dan kesejahteraan bagi banyak orang." Tukang batu tampak tertegun mendengar analogi itu. Ia berpikir sejenak, kemudian bertanya, "Tapi bagaimana jika orang-orang yang belajar dariku memang menjadi sainganku? Bagaimana aku bisa menjaga keberlangsungan usahaku?" Abu Nawas menjawab dengan tenang, "Saingan tidak selalu berarti ancaman. Saingan dapat mendorong kita untuk terus belajar dan meningkatkan diri. Selain itu, dengan berbagi ilmu, kau juga akan mendapatkan penghormatan dan cinta dari orang lain. Bukankah lebih baik hidup dengan dukungan dan kebaikan dari sesama?" Tukang batu itu terdiam, merenungkan kata-kata Abu Nawas. Ia menyadari bahwa dengan berbagi ilmunya, ia tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga memperkaya hidupnya sendiri dengan pengalaman-pengalaman yang baru dan hubungan yang lebih baik dengan masyarakat. Beberapa waktu kemudian, tukang batu tersebut memutuskan untuk membuka kelas pelatihan untuk pemuda-pemuda desa yang tertarik belajar ukir batu. Ia membagikan ilmunya dengan murah hati dan menemukan kebahagiaan baru dalam mengajar. Sementara itu, kualitas karyanya tetap diakui dan ia dihormati bukan hanya sebagai tukang batu yang ahli, tetapi juga sebagai guru yang bijaksana.
Abu Nawas yang mendengar perubahan ini merasa puas. Ia tahu bahwa kebijaksanaan dan kebaikan hati selalu memiliki kekuatan untuk mengubah seseorang, menjadikan mereka lebih baik dan memperkaya kehidupan di sekitar mereka. Abu Nawas dan pejabat yang suka korupsi. Di sebuah kerajaan yang makmur, terdapat seorang pejabat tinggi yang dikenal karena korupsinya. Pejabat itu sering menyalahgunakan jabatannya untuk keuntungan pribadi, mengambil uang rakyat, dan menyuap untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Masyarakat sangat mengeluh tentang hal ini, tetapi tidak ada yang berani berbicara atau melaporkannya karena takut akan balas dendam. Suatu hari, Abu Nawas mendengar keluhan warga mengenai perilaku pejabat tersebut. Dengan rasa ingin tahu dan tekadnya untuk menegakkan keadilan, Abu Nawas memutuskan untuk melakukan penyelidikan. Ia tahu bahwa menangani kasus seperti ini memerlukan strategi dan kebijaksanaan. Abu Nawas mulai mengumpulkan informasi tentang pejabat korup itu. Ia menyamar sebagai pedagang kecil dan mulai bergaul dengan para pembantu pejabat tersebut. Dari sana, Abu Nawas mendapatkan informasi tentang berbagai cara pejabat itu menyalahgunakan jabatannya, seperti menerima suap dan menyalahgunakan dana publik. Abu Nawas kemudian memutuskan untuk merancang sebuah rencana untuk memaparkan korupsi pejabat tersebut secara publik. Ia mengumpulkan bukti-bukti yang cukup dan menyiapkan dokumen-dokumen yang menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan pejabat itu. Namun, Abu Nawas menyadari bahwa hanya membawa bukti-bukti saja tidak cukup. Ia memutuskan untuk menyusun sebuah skenario yang akan menunjukkan kepada rakyat dan raja tentang kebenaran secara langsung. Ia merancang sebuah acara besar di istana, di mana pejabat tersebut akan diundang untuk berbicara tentang pencapaiannya. Di acara tersebut, Abu Nawas meminta pejabat untuk menunjukkan laporan keuangan dan proyek-proyek yang telah dilakukan. Pejabat itu dengan bangga menunjukkan dokumen-dokumen yang tampak sah di mata publik. Namun, Abu Nawas dengan cerdik mengajukan beberapa pertanyaan kritis dan meminta pejabat tersebut untuk menjelaskan rincian yang tidak konsisten. Saat itu, Abu Nawas mempresentasikan bukti-bukti korupsi yang ia kumpulkan dengan dokumen-dokumen yang menunjukkan transaksi mencurigakan dan bukti penyalahgunaan dana. Bukti-bukti itu dipertunjukkan di depan semua hadirin, termasuk raja dan para penasehatnya. Raja yang terkejut melihat bukti-bukti tersebut memanggil pejabat itu dan menanyakan kebenaran dari tuduhan-tuduhan yang diajukan. Pejabat tersebut tidak dapat memberikan jawaban yang memuaskan dan akhirnya terpaksa mengakui perbuatannya. Dengan bukti-bukti yang jelas dan pengakuan pejabat, raja memutuskan untuk memperlakukan hukuman yang tegas. Pejabat tersebut dipecat dari jabatannya dan dihadapkan ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selain itu, raja juga mengimplementasikan sistem pengawasan yang lebih kuat, yang lebih ketat untuk mencegah korupsi di masa depan. Penduduk desa merasa sangat lega dan berterima kasih kepada Abu Nawas. Mereka menyadari bahwa berani berbicara dan bertindak dengan bijaksana dapat membawa perubahan besar dalam masyarakat. Abu Nawas dengan kebijaksanaan dan kecerdikannya telah membantu membersihkan pemerintah dari praktek korupsi dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pejabat publik. Cerita tentang Abu Nawas dan pejabat korup ini menjadi inspirasi bagi banyak orang. Mereka belajar bahwa keadilan dan integritas harus diperjuangkan dengan keberanian dan kecerdikan, dan bahwa tindakan yang tepat bisa mengubah keadaan menjadi lebih baik.
Abu Nawas dan serigala istana. Pada suatu hari di sebuah kerajaan yang makmur, hiduplah seorang raja yang bijaksana dan sangat mencintai rakyatnya. Di istana, raja memiliki kebun yang luas dengan berbagai hewan eksotis. Suatu hari, salah satu hewan dari kebun istana, yaitu seekor serigala, hilang dari kandangnya. Hal ini membuat raja khawatir, karena serigala itu sangat berharga dan dianggap sebagai simbol keberanian kerajaan. Raja mengumpulkan semua penasihat dan para pengawal, termasuk Abu Nawas, yang terkenal dengan kecerdikannya. Raja berkata, "Serigala kita hilang, dan aku khawatir dia mungkin berkeliaran di sekitar istana atau bahkan kota. Kita harus menemukannya sebelum ada yang terluka." Abu Nawas dengan sikap tenangnya memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Dia berpikir bahwa mungkin ada lebih dari sekedar serigala yang hilang. Dengan izin raja, dia memulai pencariannya di sekitar istana dan kota. Setelah beberapa hari pencarian, Abu Nawas mendapatkan informasi dari seorang penduduk desa yang tinggal dekat hutan di luar kota. Penduduk tersebut mengatakan bahwa dia melihat serigala yang mirip dengan yang hilang. Tetapi ada sesuatu yang aneh. Serigala itu nampak jinak dan bahkan menerima makanan dari penduduk desa. Abu Nawas segera mengunjungi tempat yang disebutkan dan menemukan serigala tersebut. Namun yang mengejutkannya adalah serigala itu tidak hanya jinak, tetapi juga tampak sehat dan terawat. Ini membuatnya curiga bahwa ada seseorang yang merawat serigala itu. Dengan cerdik, Abu Nawas memutuskan untuk mengikuti serigala tersebut. Dia mengamati bahwa serigala itu sering mendatangi sebuah rumah kecil di pinggiran desa. Setelah memastikan tidak ada bahaya, Abu Nawas mendekati rumah tersebut dan menemukan seorang pria yang ternyata adalah mantan penjaga istana. Pria itu mengaku bahwa dia yang telah melepaskan serigala tersebut karena merasa kasihan melihatnya terkunci di kandang. Dia berencana merawat serigala itu di rumahnya. Namun Abu Nawas menyadari bahwa pria ini tidak sepenuhnya jujur. Setelah diselidiki lebih lanjut, terungkap bahwa pria tersebut sebenarnya berencana menjual serigala itu kepada seorang pedagang asing untuk mendapatkan uang. Abu Nawas membawa pria itu dan serigala kembali ke istana. Di hadapan raja, pria itu mengakui perbuatannya dan meminta maaf. Raja yang bijaksana setelah mendengar penjelasan Abu Nawas, memutuskan untuk memberikan hukuman yang adil kepada pria tersebut. Dia juga memuji Abu Nawas atas kecerdikannya dalam menyelesaikan masalah ini tanpa kekerasan. Sebagai penghargaan, raja memberikan kebebasan kepada serigala untuk berkeliaran di kebun istana yang luas, namun tetap dalam pengawasan agar tidak membahayakan siapapun. Raja juga memberikan tugas khusus kepada Abu Nawas untuk memastikan kesejahteraan semua hewan di istana. Cerita ini berakhir dengan kebijaksanaan raja yang menunjukkan bahwa dalam menangani masalah, kecerdikan dan hati nurani lebih penting daripada kekuatan atau kekuasaan. Abu Nawas sekali lagi membuktikan bahwa kebijaksanaan adalah harta yang paling berharga. Abu Nawas dan pengemis jalanan. Suatu hari Abu Nawas berjalan-jalan di kota menikmati suasana pasar yang ramai. Di sana ia melihat seorang pengemis tua yang duduk di pinggir jalan, mengulurkan tangannya kepada para pejalan kaki yang lewat. Pengemis itu tampak sangat lusuh dan lelah, seolah-olah hidupnya telah lama dirundung kesulitan. Meskipun banyak orang yang lewat, hanya sedikit yang memberikan sesuatu kepada pengemis tersebut. Kebanyakan orang lebih memilih untuk mengabaikan atau sekedar memberinya sedikit uang receh.
Namun Abu Nawas merasa ada sesuatu yang lebih mendalam di balik pandangan mata pengemis itu. Abu Nawas mendekati pengemis tersebut dan berkata, "Assalamualaikum. Wahai kawan, apa yang terjadi sehingga engkau harus mengemis di jalan seperti ini?" Pengemis itu menjawab dengan suara lemah, "Waalaikumsalam. Nasib buruk tuan, aku kehilangan segalanya, rumah, keluarga, dan pekerjaanku. Ini aku tak punya pilihan selain meminta belas kasihan dari orang-orang." Abu Nawas merasa iba, tetapi ia juga ingin membantu pengemis itu dengan cara yang lebih dari sekedar memberikan uang. Ia berkata, "Mari kita coba sesuatu yang berbeda hari ini. Aku akan memberimu satu keping uang emas, tetapi dengan syarat, engkau harus menggunakan uang itu untuk membeli sesuatu yang dapat membantumu memulai hidup baru, bukan hanya untuk bertahan hidup sehari-hari." Pengemis itu meskipun ragu-ragu setuju dengan syarat Abu Nawas. Dengan hati-hati ia menerima keping emas itu dan berjanji akan mengikuti nasihat Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas kembali ke pasar dan mencari pengemis tersebut. Namun pengemis itu tidak terlihat. Abu Nawas merasa penasaran dan bertanya kepada beberapa pedagang di sekitar, apakah mereka melihat pengemis itu. Salah satu pedagang berkata, "Oh, orang itu, dia tidak mengemis lagi. Dia sekarang memiliki sebuah kios kecil di sudut pasar, menjual makanan ringan dan minuman. Uangnya digunakan untuk membeli peralatan dan bahan-bahan untuk memulai usahanya." Abu Nawas senang mendengar berita itu dan memutuskan untuk mengunjungi kios baru pengemis tersebut. Sesampainya di sana, ia melihat pengemis yang dulu lusuh itu sekarang tampak lebih segar dan penuh semangat melayani pelanggan dengan penuh ramah. Pengemis yang sekarang menjadi penjual itu melihat Abu Nawas dan tersenyum lebar. "Tuan, terima kasih banyak atas bantuan dan nasihatmu. Dengan keping emas itu, aku membeli bahan-bahan dan peralatan untuk memulai kios kecil ini. Sekarang aku tidak lagi mengemis dan aku bisa hidup dengan lebih bermartabat." Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Aku senang melihat perubahan dalam hidupmu. Ingatlah, dalam setiap situasi sulit, ada peluang untuk memulai kembali. Yang dibutuhkan adalah sedikit bantuan dan kemauan untuk berubah." Pengemis yang kini menjadi penjual itu berterima kasih kepada Abu Nawas dan berjanji akan terus bekerja keras dan membantu orang lain yang berada dalam kesulitan, sebagaimana ia pernah dibantu. Cerita ini menyebar di seluruh kota dan menginspirasi banyak orang untuk lebih peduli dan membantu sesama dengan cara yang bermakna. Abu Nawas sekali lagi menunjukkan bahwa kebaikan hati dan kebijaksanaan dapat membawa perubahan nyata dalam kehidupan seseorang. Abu Nawas dan Permaisuri Raja. Di sebuah kerajaan yang makmur, raja memiliki seorang permaisuri yang sangat terkenal dengan kecantikannya dan juga dengan sifatnya yang sangat cermat dan teliti. Permaisuri sangat memperhatikan semua detail di istana, termasuk kebersihan dan penataan ruangan. Namun, dia juga dikenal sebagai sosok yang sangat serius dan jarang tertawa. Suatu hari, raja memutuskan untuk mengadakan sebuah pesta besar di istana dan meminta Abu Nawas untuk membantu merencanakan acara tersebut. Abu Nawas menerima undangan dengan senang hati dan segera mulai merancang berbagai kegiatan untuk memastikan pesta tersebut berjalan dengan lancar. Ketika tiba hari pesta, Abu Nawas menyadari bahwa dia perlu menambahkan sedikit elemen kejutan untuk menghibur permaisuri yang terkenal serius. Ia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang lucu dan tak terduga. Pada saat pesta berlangsung, Abu Nawas mengatur sebuah pertunjukan kecil di taman istana.
Pertunjukan tersebut melibatkan beberapa pelayan yang mengenakan kostum lucu dan berpura-pura menjadi berbagai karakter konyol. Seperti pengemis yang mengira dia adalah raja dan dokter yang salah mendiagnosis pasien. Permaisuri yang biasanya jarang tertawa, duduk di kursi tamu dengan penuh perhatian sambil memperhatikan pertunjukan. Abu Nawas yang berperan sebagai pemandu acara berusaha membuat semuanya lebih lucu dan komentar-komentar cerdik dan lelucon yang segar. Di tengah pertunjukan, salah satu pelayan berpura-pura menjadi seorang penari gila yang sangat buruk. Dengan gerakan yang sangat tidak sinkron dan konyol, penari itu melompat-lompat dengan cara yang sangat lucu dan bahkan tergelincir beberapa kali. Melihat penari tersebut, Abu Nawas mengerahkan semua kemampuannya untuk membuat suasana semakin konyol. Abu Nawas berteriak, "Wah, tampaknya penari kita baru saja kembali dari pelatihan di sekolah menari bulan." Penonton, termasuk permaisuri, mulai tertawa terbahak-bahak. Permaisuri yang awalnya mencoba menahan tawanya, akhirnya tidak bisa menahan diri dan tertawa lepas. Tawa permaisuri yang jarang terjadi membuat seluruh tamu semakin gembira. Namun, kejadian lucu belum berakhir. Salah satu pelayan yang berpura-pura menjadi dokter tiba-tiba berlari ke arah permaisuri dan berpura-pura memeriksa nadi tangannya dengan sangat dramatis. Dia dengan serius mengumumkan, "Tuan Putri, saya harus memberitahu Anda bahwa Anda telah terjangkit penyakit tawa yang sangat menular." Permaisuri yang tertawa lepas merasa sangat terhibur dengan lelucon tersebut. Ia bahkan bergabung dengan Abu Nawas dan pelayan-pelayan lainnya dalam momen-momen konyol dan penuh tawa. Pesta tersebut berakhir dengan sukses besar, dan permaisuri merasa sangat senang karena mendapatkan kesempatan untuk tertawa dan bersenang-senang. Raja juga sangat puas melihat permaisurinya akhirnya bisa merasakan kebahagiaan dan kelegaan dari rutinitas sehari-hari. Cerita tentang Abu Nawas dan permaisuri raja menyebar ke seluruh penjuru di istana dan menjadi salah satu kisah lucu yang dikenang dengan senang hati. Penduduk istana belajar bahwa bahkan seseorang yang sangat serius bisa mendapatkan kebahagiaan dan kegembiraan dari hal-hal sesederhana dan lucu. Abu Nawas sekali lagi menunjukkan bahwa dengan sedikit kreativitas dan kecerdikan, kita bisa menciptakan momen-momen penuh tawa dan kebahagiaan, bahkan bagi mereka yang jarang menunjukkan sisi ceria mereka. Abu Nawas dan pengemis jalanan. Suatu hari, Abu Nawas berjalan-jalan di kota, menikmati suasana pasar yang ramai. Di sana, ia melihat seorang pengemis tua yang duduk di pinggir jalan, mengulurkan tangannya kepada para pejalan kaki yang lewat. Pengemis itu tampak sangat lusuh dan lelah, seolah-olah hidupnya telah lama dirundung kesulitan. Meskipun banyak orang yang lewat, hanya sedikit yang memberikan sesuatu kepada pengemis tersebut. Kebanyakan orang lebih memilih untuk mengabaikan atau sekedar memberinya sedikit uang receh. Namun Abu Nawas merasa ada sesuatu yang lebih mendalam di balik pandangan mata pengemis itu. Abu Nawas mendekati pengemis tersebut dan berkata, "Assalamualaikum. Wahai kawan, apa yang terjadi sehingga engkau harus mengemis di jalan seperti ini?" Pengemis itu menjawab dengan suara lemah, "Waalaikumsalam. Nasib buruk, tuan. Aku kehilangan segalanya, rumah, keluarga, dan pekerjaanku. Ini aku tak punya pilihan selain meminta belas kasihan dari orang-orang." Abu Nawas merasa iba, tetapi ia juga ingin membantu pengemis itu dengan cara yang lebih dari sekedar memberikan uang. Ia berkata, "Mari kita coba sesuatu yang berbeda hari ini. Aku akan memberimu satu keping uang emas, tetapi dengan syarat, engkau harus menggunakan uang itu untuk membeli sesuatu yang dapat membantumu memulai hidup baru, bukan hanya untuk bertahan hidup sehari-hari."
Pengemis itu meskipun ragu-ragu setuju dengan syarat Abu Nawas. Dengan hati-hati ia menerima keping emas itu dan berjanji akan mengikuti nasihat Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas kembali ke pasar dan mencari pengemis tersebut. Namun pengemis itu tidak terlihat. Abu Nawas merasa penasaran dan bertanya kepada beberapa pedagang di sekitar, apakah mereka melihat pengemis itu? Salah satu pedagang berkata, "Oh, orang itu, dia tidak mengemis lagi. Dia sekarang memiliki sebuah kios kecil di sudut pasar, menjual makanan ringan dan minuman. Uangnya digunakan untuk membeli peralatan dan bahan-bahan untuk memulai usahanya." Abu Nawas senang mendengar berita itu dan memutuskan untuk mengunjungi kios baru pengemis tersebut. Sesampainya di sana, ia melihat pengemis yang dulu lusuh itu sekarang tampak lebih segar dan penuh semangat, melayani pelanggan dengan penuh ramah. Pengemis yang sekarang menjadi penjual itu melihat Abu Nawas dan tersenyum lebar. "Tuan, terima kasih banyak atas bantuan dan nasihatmu. Dengan keping emas itu, aku membeli bahan-bahan dan peralatan untuk memulai kios kecil ini. Sekarang aku tidak lagi mengemis dan aku bisa hidup dengan lebih bermartabat." Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Aku senang melihat perubahan dalam hidupmu. Ingatlah, dalam setiap situasi sulit, ada peluang untuk memulai kembali. Yang dibutuhkan adalah sedikit bantuan dan kemauan untuk berubah." Pengemis yang kini menjadi penjual itu berterima kasih kepada Abu Nawas dan berjanji akan terus bekerja keras dan membantu orang lain yang berada dalam kesulitan, sebagaimana ia pernah dibantu. Cerita ini menyebar di seluruh kota dan menginspirasi banyak orang untuk lebih peduli dan membantu sesama dengan cara yang bermakna. Abu Nawas sekali lagi menunjukkan bahwa kebaikan hati dan kebijaksanaan dapat membawa perubahan nyata dalam kehidupan seseorang. Abu Nawas dan kucing yang nakal. Di sebuah desa ada seekor kucing yang dikenal karena kenakalannya. Kucing itu sering mencuri makanan dari rumah-rumah penduduk, menjatuhkan barang-barang dan mengejar ayam-ayam di pekarangan. Penduduk desa mulai kesal dengan kucing tersebut, tetapi tidak ada yang tahu cara mengatasi kenakalannya. Suatu hari Abu Nawas yang kebetulan sedang berkunjung ke desa itu mendengar keluhan para penduduk tentang kucing nakal tersebut. Mereka meminta bantuan Abu Nawas karena terkenal dengan kecerdikannya dalam menyelesaikan masalah. "Abu Nawas, tolong bantu kami. Kucing itu sangat nakal dan terus-menerus membuat masalah," kata seorang penduduk. Abu Nawas yang mendengarkan dengan seksama bertanya, "Apakah ada yang mencoba mencari tahu mengapa kucing itu berperilaku seperti ini?" Penduduk lainnya menjawab, "Kami tidak tahu. Kami hanya ingin kucing itu berhenti membuat masalah." Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Mari kita lihat apa yang bisa kita lakukan." Abu Nawas pun mulai mengamati kucing itu. Ia memperhatikan bahwa kucing tersebut tampak kurus dan selalu lapar. Abu Nawas kemudian menyadari bahwa mungkin kucing itu bertindak nakal karena ia kesulitan mendapatkan makanan. Dengan pemikiran tersebut, Abu Nawas mengajak para penduduk untuk bekerja sama. Ia menyarankan agar setiap rumah menyediakan sedikit makanan untuk kucing itu di tempat yang mudah dijangkau. Ia juga meminta penduduk untuk lebih ramah dan tidak mengusir kucing tersebut secara kasar. "Jika kita memberinya makanan dan memperlakukannya dengan baik, mungkin dia akan berubah," kata Abu Nawas. Penduduk desa mengikuti saran Abu Nawas meski ragu-ragu. Mereka menempatkan makanan di luar rumah dan berusaha lebih bersabar dengan kucing itu. Beberapa hari kemudian, mereka mulai melihat perubahan.
Kucing yang biasanya nakal itu menjadi lebih tenang dan tidak lagi mengganggu seperti sebelumnya. Ia berhenti mencuri makanan dari rumah-rumah dan tidak lagi mengejar ayam-ayam. Penduduk desa merasa lega dan terkejut dengan perubahan tersebut. Mereka bertanya kepada Abu Nawas, "Bagaimana kau bisa tahu bahwa ini akan berhasil?" Abu Nawas menjawab dengan senyum, "Kadang-kadang makhluk yang tampak nakal hanya mencari perhatian atau kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Dengan sedikit kasih sayang dan pengertian, kita bisa mengubah perilaku mereka." Kucing itu yang awalnya dikenal sebagai kucing nakal, kini menjadi lebih jinak dan bahkan disukai oleh penduduk desa. Mereka belajar untuk tidak segera menilai dan menghukum, melainkan mencoba memahami alasan di balik perilaku tersebut. Abu Nawas dan kebijaksanaannya telah mengajarkan pelajaran berharga tentang empati dan pemahaman. Ia meninggalkan desa itu dengan hati yang puas, mengetahui bahwa ia telah membantu membawa kedamaian dan pengertian di antara penduduk dan kucing yang dulunya nakal. Abu Nawas dan pedagang yang pelit. Di sebuah kota kecil di Timur Tengah, hiduplah seorang pedagang yang terkenal karena kekayaannya. Namun sayangnya, ia juga dikenal sebagai orang yang sangat pelit. Ia tidak pernah memberikan sedekah atau membantu orang lain, meskipun ia sangat mampu melakukannya. Suatu hari, Abu Nawas mendengar cerita tentang pedagang ini dari penduduk kota. Mereka mengeluhkan sifat pelit pedagang tersebut, yang bahkan tidak mau memberi diskon sedikit pun kepada para pelanggan, apalagi membantu orang-orang miskin. Abu Nawas yang terkenal dengan kecerdikannya memutuskan untuk mengajarkan pedagang pelit itu sebuah pelajaran. Dia mendatangi toko pedagang tersebut berpura-pura menjadi seorang pembeli. "Assalamualaikum tuan pedagang," sapa Abu Nawas. "Waalaikumsalam. Ada yang bisa saya bantu?" jawab pedagang itu dengan nada sedikit acuh tak acuh. "Saya ingin membeli beberapa barang dari toko Anda," kata Abu Nawas sambil menunjuk barang-barang yang ada di toko. Abu Nawas memilih beberapa item mahal dan tampak serius ingin membelinya. Pedagang itu senang melihat seseorang yang tampak mampu membeli barang-barang mahal. "Tentu ini pilihan yang bagus, harganya 100 dirham," katanya dengan senyum yang lebar. Abu Nawas yang sebenarnya tidak berniat membeli berkata, "Bisakah saya membayar nanti? Saya sedang menunggu uang dari penjualan hasil kebun saya." Pedagang itu langsung berubah sikap. Senyumnya menghilang dan ia menatap Abu Nawas dengan tajam. "Tidak, saya tidak menjual barang-barang saya dengan cara kredit. Jika Anda tidak punya uang, lebih baik jangan membeli," katanya dengan kasar. Abu Nawas berpura-pura kecewa, tetapi sebenarnya ia hanya menunggu momen yang tepat. Dia berkata, "Baiklah, saya mengerti. Tapi apakah Anda tidak merasa perlu membantu orang yang sedang dalam kesulitan? Mungkin memberikan sedikit keringanan." Pedagang itu menjawab dengan tegas, "Tidak, ini adalah bisnis, tidak ada ruang untuk belas kasihan." Abu Nawas pun meninggalkan toko dengan perasaan bahwa ia harus melakukan sesuatu. Malam harinya, dia merencanakan sesuatu yang cerdik. Keesokan harinya, pedagang itu menemukan sebuah papan besar di depan tokonya. Papan itu bertuliskan, "Di sini dijual barang-barang mahal dengan harga tinggi, tetapi pedagangnya pelit dan tidak peduli pada orang lain." Pedagang itu marah besar dan segera mencabut papan tersebut. Namun berita tentang papan itu sudah menyebar ke seluruh kota. Penduduk mulai menghindari tokonya, bahkan beberapa pelanggan tetapnya mulai berpikir dua kali sebelum berbelanja di sana. Menyadari bahwa reputasinya sedang dalam bahaya,
pedagang itu akhirnya meminta nasihat dari Abu Nawas yang dikenal bijaksana. Abu Nawas berkata, "Anda harus belajar untuk lebih murah hati. Orang yang akan menghormati Anda lebih karena kebaikan hati daripada kekayaan. Mulailah dengan membantu orang-orang di sekitar Anda. Berikan diskon kepada yang membutuhkan dan bersedekahlah. Reputasi baik tidak bisa dibeli dengan uang, tapi dengan hati yang tulus." Pedagang itu akhirnya menyadari kesalahannya. Ia mulai berubah, memberikan diskon kepada orang yang membutuhkan, dan aktif dalam kegiatan amal. Perlahan dan perlahan, reputasinya membaik, dan orang-orang kembali ke tokonya. Abu Nawas telah berhasil memberikan pelajaran penting. Kebaikan hati adalah kekayaan yang sesungguhnya, lebih berharga daripada emas dan perak. Abu Nawas dan makanan gratis istana. Di sebuah kerajaan yang makmur, raja mengumumkan sebuah acara besar untuk merayakan ulang tahunnya. Dalam acara tersebut, raja memutuskan untuk memberikan makanan gratis kepada semua penduduk sebagai bentuk rasa syukur dan kebaikan hati. Warung-warung dan pedagang makanan diundang ke istana untuk menyajikan hidangan mereka kepada rakyat. Mendengar berita tentang acara tersebut, Abu Nawas yang terkenal dengan kecerdikannya merasa tertarik. Ia memutuskan untuk menghadiri acara itu dan melihat apa yang terjadi. Dengan penuh semangat, Abu Nawas menuju istana pada hari acara. Sesampainya di istana, Abu Nawas melihat keramaian dan berbagai jenis makanan yang disajikan. Semua orang tampak gembira dan antusias. Namun, Abu Nawas juga memperhatikan bahwa tidak semua makanan disajikan dengan cara yang sama. Beberapa hidangan tampak lebih lezat dan mewah daripada yang lain. Dengan penuh rasa ingin tahu, Abu Nawas mendekati salah satu setan makanan. Ia bertanya kepada pedagang yang ada di sana, "Bagaimana kalian bisa menyajikan makanan yang begitu lezat dan mewah di acara ini?" Pedagang itu menjawab dengan bangga, "Kami mendapatkan bahan-bahan terbaik dan resep dari istana. Kami diberi kebebasan untuk menyajikan yang terbaik yang kami bisa. Lagi pula, makanan ini gratis untuk semua orang. Jadi kami ingin memberikan yang terbaik." Abu Nawas tersenyum dan berpikir sejenak. Ia kemudian memiliki ide yang cerdik. Ia menuju ke setan makanan lainnya yang tampak lebih sederhana dan bertanya, "Bagaimana dengan makanan di sini? Apakah ada perbedaan dalam cara penyajiannya?" Pedagang di setan tersebut menjelaskan, "Kami juga menyajikan makanan yang terbaik yang kami bisa. Tetapi kami hanya memiliki bahan-bahan yang lebih sederhana. Namun kami tetap berusaha menyajikan yang terbaik untuk para tamu." Abu Nawas kemudian berbicara dengan para penduduk yang sedang menikmati makanan mereka. Ia mendengar berbagai pendapat, dengan beberapa orang memuji makanan mewah dan yang lainnya merasa puas dengan makanan sederhana. Namun, beberapa orang mulai merasa tidak nyaman karena merasa bahwa makanan yang lebih mewah tampaknya hanya untuk orang-orang tertentu dan bukan untuk semua orang. Melihat situasi ini, Abu Nawas memutuskan untuk mengambil sebuah tindakan. Ia mendekati raja dan meminta izin untuk memberikan pidato singkat. Raja yang merasa penasaran setuju. Abu Nawas berdiri di depan kerumunan dan berkata, "Saudara-saudara, kita semua bersyukur atas makanan gratis yang diberikan oleh raja. Namun, saya ingin mengingatkan kita semua tentang esensi dari acara ini. Makanan bukan hanya tentang kualitas atau kemewahan, tetapi tentang berbagi dan kebersamaan." Abu Nawas melanjutkan, "Mari kita nikmati setiap hidangan, terlepas dari tampilannya,
Semua makanan yang disajikan adalah hasil kerja keras dan niat baik. Apa yang penting adalah rasa syukur kita dan kebersamaan yang kita rasakan. Jadikanlah acara ini sebagai kesempatan untuk saling menghargai dan berbagi. Raja yang mendengarkan pidato Abu Nawas merasa terinspirasi. Ia memutuskan untuk mengumumkan bahwa semua makanan, baik yang mewah maupun yang sederhana, akan disajikan secara merata kepada semua tamu tanpa perbedaan. Dengan keputusan itu, semua penduduk merasa lebih puas dan acara berlangsung dengan penuh kebersamaan dan kegembiraan. Abu Nawas telah berhasil mengingatkan semua orang tentang nilai-nilai penting dalam berbagi dan kebersamaan. Cerita tentang Abu Nawas dan makanan gratis di istana menjadi terkenal di seluruh kerajaan. Orang-orang belajar bahwa esensi dari berbagi tidak terletak pada kemewahan, tetapi pada niat baik dan kebersamaan yang tulus. Abu Nawas sekali lagi menunjukkan bahwa kebijaksanaan dan rasa syukur adalah kunci untuk menciptakan harmoni dan kebahagiaan di antara semua. Abu Nawas dan makanan gratis istana. Di sebuah kerajaan yang makmur, raja mengumumkan sebuah acara besar untuk merayakan ulang tahunnya. Dalam acara tersebut, raja memutuskan untuk memberikan makanan gratis kepada semua penduduk sebagai bentuk rasa syukur dan kebaikan hati. Warung-warung dan pedagang makanan diundang ke istana untuk menyajikan hidangan mereka kepada rakyat. Mendengar berita tentang acara tersebut, Abu Nawas yang terkenal dengan kecerdikannya merasa tertarik. Ia memutuskan untuk menghadiri acara itu dan melihat apa yang terjadi. Dengan penuh semangat, Abu Nawas menuju istana pada hari acara. Sesampainya di istana, Abu Nawas melihat keramaian dan berbagai jenis makanan yang disajikan. Semua orang tampak gembira dan antusias. Namun, Abu Nawas juga memperhatikan bahwa tidak semua makanan disajikan dengan cara yang sama. Beberapa hidangan tampak lebih lezat dan mewah daripada yang lain. Dengan penuh rasa ingin tahu, Abu Nawas mendekati salah satu setan makanan. Ia bertanya kepada pedagang yang ada di sana, "Bagaimana kalian bisa menyajikan makanan yang begitu lezat dan mewah di acara ini?" Pedagang itu menjawab dengan bangga, "Kami mendapatkan bahan-bahan terbaik dan resep dari istana. Kami diberi kebebasan untuk menyajikan yang terbaik yang kami bisa. Lagi pula, makanan ini gratis untuk semua orang. Jadi kami ingin memberikan yang terbaik." Abu Nawas tersenyum dan berpikir sejenak. Ia kemudian memiliki ide yang cerdik. Ia menuju ke setan makanan lainnya yang tampak lebih sederhana dan bertanya, "Bagaimana dengan makanan di sini? Apakah ada perbedaan dalam cara penyajiannya?" Pedagang di setan tersebut menjelaskan, "Kami juga menyajikan makanan yang terbaik yang kami bisa. Tetapi kami hanya memiliki bahan-bahan yang lebih sederhana. Namun kami tetap berusaha menyajikan yang terbaik untuk para tamu." Abu Nawas kemudian berbicara dengan para penduduk yang sedang menikmati makanan mereka. Ia mendengar berbagai pendapat, dengan beberapa orang memuji makanan mewah dan yang lainnya merasa puas dengan makanan sederhana. Namun, beberapa orang mulai merasa tidak nyaman karena merasa bahwa makanan yang lebih mewah tampaknya hanya untuk orang-orang tertentu dan bukan untuk semua orang. Melihat situasi ini, Abu Nawas memutuskan untuk mengambil sebuah tindakan. Ia mendekati raja dan meminta izin untuk memberikan pidato singkat. Raja yang merasa penasaran setuju. Abu Nawas berdiri di depan kerumunan dan berkata, "Saudara-saudara, kita semua bersyukur atas makanan gratis yang diberikan oleh raja.
Namun, saya ingin mengingatkan kita semua tentang esensi dari acara ini. Makanan bukan hanya tentang kualitas atau kemewahan, tetapi tentang berbagi dan kebersamaan. Abu Nawas melanjutkan, "Mari kita nikmati setiap hidangan, terlepas dari tampilannya. Semua makanan yang disajikan adalah hasil kerja keras dan niat baik. Apa yang penting adalah rasa syukur kita dan kebersamaan yang kita rasakan. Jadikanlah acara ini sebagai kesempatan untuk saling menghargai dan berbagi." Raja yang mendengarkan pidato Abu Nawas merasa terinspirasi. Ia memutuskan untuk mengumumkan bahwa semua makanan, baik yang mewah maupun yang sederhana, akan disajikan secara merata kepada semua tamu tanpa perbedaan. Dengan keputusan itu, semua penduduk merasa lebih puas dan acara berlangsung dengan penuh kebersamaan dan kegembiraan. Abu Nawas telah berhasil mengingatkan semua orang tentang nilai-nilai penting dalam berbagi dan kebersamaan. Cerita tentang Abu Nawas dan makanan gratis di istana menjadi terkenal di seluruh kerajaan. Orang-orang belajar bahwa esensi dari berbagi tidak terletak pada kemewahan, tetapi pada niat baik dan kebersamaan yang tulus. Abu Nawas sekali lagi menunjukkan bahwa kebijaksanaan dan rasa syukur adalah kunci untuk menciptakan harmoni dan kebahagiaan di antara semua. Abu Nawas dan Merpati Istana. Pada suatu hari di sebuah kerajaan yang damai, raja memutuskan untuk menghias taman istananya dengan merpati-merpati yang cantik. Merpati-merpati tersebut tidak hanya indah dipandang, tetapi juga melambangkan perdamaian dan kesatuan di kerajaan. Raja sangat menyayangi burung-burung ini dan menghabiskan waktu luangnya untuk merawat dan memberi makan mereka. Namun, suatu hari, raja menemukan bahwa beberapa merpatinya telah hilang. Ia menjadi sangat cemas dan marah karena ia mencurigai bahwa ada yang mencuri merpati-merpati tersebut. Raja memerintahkan para pengawal dan penasihatnya untuk menyelidiki masalah ini. Salah satu penasihat yang dipanggil adalah Abu Nawas, yang dikenal karena kecerdikannya. Raja berkata, "Abu Nawas, aku mempercayaimu untuk menemukan siapa yang telah mencuri merpati-merpati kesayanganku. Lakukanlah penyelidikan dengan bijak dan pastikan burung-burung itu kembali dengan selamat." Abu Nawas menerima tugas tersebut dan mulai menyelidiki. Dia pergi ke taman istana, berbicara dengan penjaga, dan memperhatikan keadaan sekitar. Setelah mengumpulkan informasi, Abu Nawas mencurigai bahwa merpati-merpati itu mungkin tidak dicuri, melainkan mungkin terbang ke tempat lain karena suatu alasan. Abu Nawas memutuskan untuk membuat pengumuman di seluruh kota, menawarkan hadiah bagi siapa saja yang menemukan merpati-merpati tersebut dan mengembalikannya ke istana. Beberapa hari kemudian, seorang petani datang ke istana dengan membawa beberapa merpati. Ia mengatakan bahwa merpati-merpati itu muncul di ladangnya, dan ia mengenali mereka dari deskripsi yang diberikan dalam pengumuman. Raja sangat senang melihat merpatinya kembali dan memberi petani itu hadiah yang dijanjikan. Namun, raja masih ingin tahu bagaimana merpati-merpati itu bisa sampai di sana. Abu Nawas yang terus menyelidiki akhirnya menemukan bahwa merpati-merpati itu terbang keluar dari istana karena mereka tertarik pada biji-bijian di ladang petani tersebut. Ladang itu ternyata baru saja dipanen dengan banyak biji-bijian yang tercecer yang menarik perhatian merpati-merpati itu. Raja menyadari bahwa hilangnya merpati-merpati tersebut bukan karena pencurian, tetapi karena merpati-merpati itu mencari makanan. Dengan bantuan Abu Nawas, raja memutuskan untuk menempatkan lebih banyak makanan di taman istana
untuk menarik merpati-merpati tersebut tetap tinggal di istana. Raja memuji Abu Nawas atas kebijaksanaannya dan menyadari bahwa kadang-kadang penyelesaian masalah memerlukan pemahaman dan perhatian terhadap detail-detail kecil. Ia juga belajar bahwa memberi makan merpati-merpati dengan cukup akan membuat mereka betah dan tidak mencari makanan di tempat lain. Sejak saat itu, taman istana selalu penuh dengan merpati yang bahagia dan sehat, melambangkan perdamaian dan kesatuan di kerajaan. Dan Abu Nawas sekali lagi membuktikan bahwa dengan kecerdikan dan kebijaksanaan, masalah apapun bisa diselesaikan dengan cara yang damai dan adil. Abu Nawas sadarkan pemuda ahli ibadah. Pada suatu hari, di sebuah desa yang jauh, hiduplah seorang ahli ibadah yang sangat taat bernama Ustadz Hamid. Ustadz Hamid dikenal sebagai orang yang sangat rajin beribadah, mulai dari sholat 5 waktu di masjid, puasa sunnah, hingga menghabiskan malam-malamnya dengan berzikir dan membaca Al-Quran. Namun, ada satu hal yang membuat Ustadz Hamid berbeda dari orang-orang lainnya. Dia tidak pernah bekerja. Ustadz Hamid percaya bahwa dengan beribadah terus-menerus, rezekinya akan datang sendiri tanpa perlu bersusah payah bekerja. Dia sering berkata kepada orang-orang di desanya, "Kenapa harus bekerja keras jika Allah sudah menjamin rezeki kita? Lebih baik kita habiskan waktu untuk beribadah agar pahala kita terus bertambah." Kabar tentang Ustadz Hamid yang tidak pernah bekerja tapi tetap hidup nyaman akhirnya sampai ke telinga Abu Nawas. Abu Nawas merasa perlu untuk memberikan pelajaran kepada Ustadz Hamid agar dia tidak salah paham tentang pentingnya ikhtiar dalam hidup. Suatu hari, Abu Nawas pergi mengunjungi Ustadz Hamid di rumahnya. Setibanya di sana, dia melihat Ustadz Hamid sedang duduk di teras rumah dengan tangan terangkat ke langit, memanjatkan doa-doa yang panjang. "Wahai Ustadz Hamid," sapa Abu Nawas, "sungguh kagum aku melihat ketekunanmu dalam beribadah. Tapi, bolehkah aku bertanya sesuatu kepadamu?" Ustadz Hamid membuka matanya dan tersenyum ramah. "Tentu saja Abu Nawas, apa yang ingin kau tanyakan?" Abu Nawas duduk di sebelah Ustadz Hamid dan bertanya, "Ustadz, kau begitu tekun beribadah, tapi aku tidak pernah melihatmu bekerja. Bagaimana kau bisa mencukupi kebutuhan hidupmu?" Dengan penuh keyakinan, Ustadz Hamid menjawab, "Aku percaya bahwa rezekiku datang dari Allah. Karena itu, aku lebih fokus pada ibadah daripada bekerja. Allah pasti akan mencukupi segala kebutuhanku." Abu Nawas tersenyum mendengar jawaban itu. "Benar Ustaz, bahwa Allah adalah Maha Pemberi rezeki. Tapi bukankah Allah juga memerintahkan kita untuk berusaha dan bekerja? Tidakkah kau khawatir bahwa dengan tidak bekerja, kau telah meninggalkan salah satu perintahnya?" Ustadz Hamid menggelengkan kepala. "Abu Nawas, selama ini rezekiku tetap datang tanpa aku harus bekerja. Jadi, mengapa aku harus khawatir?" Abu Nawas berpikir sejenak dan kemudian berkata, "Baiklah Ustadz, kalau begitu, mari kita lakukan sebuah eksperimen kecil. Aku akan menunjukkan sesuatu kepadamu." Tanpa menunggu jawaban, Abu Nawas berdiri dan berjalan menuju kebun di belakang rumah Ustadz Hamid. Di sana, dia melihat pohon mangga yang berbuah lebat. Abu Nawas mendekati pohon itu, memetik 1 buah mangga, lalu duduk di bawah pohon sambil memegang buah mangga tersebut. "Ayo Ustadz Hamid," kata Abu Nawas sambil menunjukkan buah mangga itu, "mari kita duduk bersama dan memakan buah mangga ini." Ustadz Hamid yang merasa aneh dengan tingkah Abu Nawas mengikuti ajakannya. Mereka duduk di bawah pohon dan Abu Nawas mulai mengupas buah mangga itu dengan pisau kecil yang dia bawa. Namun setelah mengupas mangga tersebut, Abu Nawas tidak langsung memakannya. Sebaliknya, dia hanya duduk diam sambil memandangi mangga yang sudah dikupas itu.
Ustadz Hamid yang mulai keheranan bertanya, "Mengapa kau tidak memakan mangga itu, Abu Nawas? Bukankah kau sudah mengupasnya?" Abu Nawas menjawab dengan tenang, "Aku sedang menunggu mangga ini masuk ke dalam mulutku sendiri, Ustadz." Ustadz Hamid tertawa kecil, merasa itu adalah lelucon. "Abu Nawas, mana mungkin mangga itu akan masuk ke dalam mulutmu sendiri? Kau harus mengangkatnya dan menyuapkan ke mulutmu." Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Itulah Ustadz, sama seperti mangga ini. Rezeki juga tidak akan datang jika kita tidak berusaha. Allah telah memberikan kita tangan untuk bekerja dan kaki untuk bergerak. Bukan hanya untuk duduk diam dan menunggu. Ibadah itu penting, tapi ikhtiar juga adalah bentuk ibadah yang tidak kalah pentingnya." Ustadz Hamid terdiam meresapi kata-kata Abu Nawas. Dia mulai menyadari kesalahannya selama ini, bahwa dia telah melupakan pentingnya ikhtiar dalam mencari rezeki. Dengan penuh penyesalan, Ustadz Hamid berkata, "Terima kasih Abu Nawas, kau telah membuka mataku. Aku telah terlalu lama berdiam diri dan melupakan kewajibanku untuk bekerja. Mulai sekarang, aku akan berusaha mencari rezeki dengan cara yang halal, sambil tetap beribadah kepada Allah." Abu Nawas menepuk bahu Ustadz Hamid dengan lembut. "Tidak ada kata terlambat, Ustadz. Ingatlah, ikhtiar dan doa harus berjalan beriringan. Hanya dengan begitu, kita bisa mendapatkan berkah dari Allah." Sejak saat itu, Ustadz Hamid mulai bekerja keras sambil tetap menjalankan ibadahnya dengan tekun. Dia belajar bahwa rezeki tidak hanya datang dari langit, tetapi juga melalui usaha dan kerja keras yang dilakukan dengan niat yang baik. Kisah ini mengajarkan bahwa ibadah dan ikhtiar adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Berdoa saja tidak cukup. Kita juga harus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencari rezeki yang halal. Seperti biasa, Abu Nawas dengan cerdik menyampaikan hikmah penting dengan cara yang sederhana namun penuh akan makna. Abu Nawas sadarkan murid yang sangat angkuh. Di sebuah desa yang tenang, ada seorang pemuda yang terkenal, sebut saja Ali. Ali belajar di sebuah madrasah, dan dia sangat pandai dalam berbagai bidang ilmu, mulai dari matematika hingga agama. Namun kepintarannya membuat Ali menjadi sombong dan angkuh. Dia sering meremehkan teman-temannya dan merasa dirinya paling tahu segalanya. Suatu hari, Ali dengan angkuhnya mendekati gurunya dan berkata, "Guru, aku sudah menguasai semua yang kau ajarkan. Tak ada lagi yang bisa kau berikan padaku. Aku merasa sudah lebih pintar darimu dan tidak membutuhkan nasihatmu lagi." Guru Ali yang bijaksana hanya tersenyum mendengar kata-kata muridnya itu. Dia tahu bahwa Ali membutuhkan pelajaran yang bisa meredakan kesombongannya. Maka sang guru memutuskan untuk meminta bantuan kepada Abu Nawas. Guru Ali mengundang Abu Nawas ke madrasah dan memperkenalkannya kepada Ali. "Ali," kata gurunya, "ini adalah Abu Nawas, orang yang terkenal bijaksana di seluruh negeri. Dia mungkin bisa memberikanmu pelajaran yang belum kau ketahui." Ali yang sombong memandang rendah Abu Nawas dan berkata, "Apa yang bisa diajarkan oleh orang seperti ini kepadaku? Aku ragu dia lebih pintar dariku." Abu Nawas yang mendengar kata-kata Ali hanya tersenyum tenang. "Wahai Ali," kata Abu Nawas, "aku dengar kau sangat pandai. Bagaimana kalau kita bermain sebuah permainan kecil untuk menguji kepintaranmu?" Ali merasa tertantang, setuju dengan antusias. "Baiklah Abu Nawas, permainan apa yang ingin kau mainkan?" Abu Nawas mengambil selembar kertas dan pena. Dia menggambar sebuah lingkaran besar di tengah kertas itu. Kemudian dia berkata, "Ali, coba jelaskan padaku, apa arti dari lingkaran ini?" Ali dengan percaya diri menjawab, "Lingkaran ini melambangkan bumi yang sempurna dan bulat. Ini adalah simbol dari kesempurnaan alam semesta." Abu Nawas mengangguk.
tetapi dia tidak terlihat terkesan. Penjelasanmu bagus, Ali, tapi kau hanya melihat lingkaran ini dari satu sisi. Ada penjelasan lain yang lebih sederhana. Ali bingung dan bertanya, penjelasan apa itu, Abu Nawas? Abu Nawas dengan tenang menjawab, lingkaran ini, wahai Ali, bisa juga melambangkan kebodohan dan ketidaktahuan. Semakin besar lingkarannya, semakin besar pula kebodohan seseorang. Jika dia hanya berfokus pada bentuk luar dan melupakan makna yang lebih dalam, lingkaran ini bisa berarti apa saja, tergantung dari sudut mana kau melihatnya. Ali terdiam, mulai menyadari bahwa pengetahuannya yang luas tidak berarti dia tahu segalanya. Seringkali dalam kesombongannya, dia lupa bahwa setiap ilmu memiliki banyak sudut pandang yang berbeda. Melihat Ali yang terdiam, Abu Nawas melanjutkan, wahai Ali, ingatlah bahwa pengetahuan sejati adalah memahami bahwa selalu ada sesuatu yang lebih besar dari apa yang kau tahu. Kesombongan hanya akan menutup pintu untuk belajar hal-hal baru. Jangan biarkan kepintaranmu membuatmu buta terhadap kebijaksanaan. Ali merasakan tamparan keras dari kata-kata Abu Nawas. Dia mulai memahami bahwa kesombongannya telah membuatnya lupa akan hakikat ilmu pengetahuan yang sejati. Dengan penuh penyesalan, dia menundukkan kepala dan berkata, maafkan aku, Abu Nawas, aku terlalu sombong dan angkuh. Terima kasih telah menyadarkanku bahwa masih banyak yang harus kupelajari. Abu Nawas tersenyum dan menepuk pundak Ali. Tidak apa-apa, Ali, kesalahan adalah guru terbaik jika kau mau belajar darinya. Ingatlah, ilmu tanpa kerendahan hati hanyalah lingkaran yang kosong. Sejak hari itu, Ali berubah menjadi murid yang rendah hati dan selalu siap belajar dari siapa saja, bahkan dari orang yang paling sederhana sekalipun. Orang-orang di desa melihat perubahan besar dalam sikapnya, dan mereka pun memuji kebijaksanaan Abu Nawas yang telah berhasil menyadarkan Ali dari kesombongannya. Kisah ini mengajarkan bahwa ilmu sejati adalah memahami bahwa pengetahuan kita selalu terbatas, dan kerendahan hati adalah kunci untuk terus belajar dan berkembang. Seperti biasa, Abu Nawas dengan kebijaksanaan menyampaikan hikmah melalui cara yang sederhana namun penuh akan makna. Abu Nawas dan Abu Jahil bertemu pocong. Pada suatu malam yang gelap gulita, Abu Nawas dan Abu Jahil sedang berjalan pulang dari sebuah acara di luar kota. Mereka harus melewati jalan setapak di tepi hutan yang terkenal angker, di mana banyak orang desa bercerita sering melihat pocong berkeliaran. Abu Jahil yang biasanya pemberani malam itu tampak gelisah. Abu Nawas, kau yakin kita harus lewat jalan ini? Orang-orang bilang banyak pocong di sini. Abu Nawas dengan sikap tenangnya tersenyum. Tenang saja, Abu Jahil, kau terlalu sering mendengarkan cerita rakyat. Pocong hanyalah makhluk yang tak bisa bergerak bebas karena terikat kain kafan. Apa yang perlu kita takutkan? Abu Jahil mengangguk setuju, meski raut wajahnya masih diliputi ketakutan. Mereka terus berjalan sambil bercakap-cakap, mencoba melupakan perasaan cemas. Namun, saat mereka memasuki area paling sepi di jalan itu, tiba-tiba terdengar suara aneh, seperti sesuatu yang meloncat-loncat dari kejauhan. Duk, duk, duk. Abu Jahil langsung pucat. Abu Nawas, kau dengar itu? Abu Nawas mendengus menahan tawa. Mungkin hanya suara ranting pohon yang jatuh atau binatang liar. Tapi suara itu semakin dekat, dan dari kejauhan tampaklah sosok putih melompat-lompat mendekati mereka. Wajah pucat dengan mata cekung tampak mengerikan dalam cahaya remang-remang. Abu Jahil langsung berteriak ketakutan, itu pocong, Abu Nawas, lari! Namun Abu Nawas tetap berdiri di tempat. Tidak lari seperti Abu Jahil, ia malah menatap pocong itu dengan penasaran. Duk, duk, duk. Pocong itu semakin mendekat, lompatannya semakin kencang. Abu Nawas alih-alih ketakutan,
malah tersenyum sambil menyilangkan tangan di dada. "Apa yang kau lakukan, Abu Nawas? Kau tidak takut mati?" teriak Abu Jahil dari kejauhan. Dengan tenang, Abu Nawas menjawab, "Tenang saja, Abu Jahil. Mari kita buktikan apakah pocong ini benar-benar makhluk gaib atau hanya orang iseng yang ingin menakut-nakuti kita." Saat pocong itu semakin dekat, Abu Nawas dengan cepat melompat ke arah pocong tersebut dan meraih tali kain kafannya. Dengan satu tarikan, kain pocong itu terlepas. Terbongkarlah siapa di balik kain putih itu. Ternyata seorang pemuda desa yang dikenal suka usil. Pemuda itu tergelincir terjatuh di tanah dan wajahnya tampak pucat. Bukan karena ketakutan, tapi karena malu. "Ah, jangan marah, Abu Nawas," teriak pemuda itu sambil berusaha berdiri. "Aku hanya bercanda." Abu Jahil yang tadinya lari sekencang-kencangnya berhenti sejenak. Melihat dari kejauhan dan menyadari bahwa itu bukan pocong sungguhan, ia perlahan-lahan kembali sambil tersipu-sipu malu karena ketakutannya tadi. "Jadi, itu cuma orang iseng," tanya Abu Jahil, merasa lega namun sedikit kesal. Abu Nawas tertawa, "Iya sahabatku, orang ini berpikir bahwa menakut-nakuti kita adalah hal yang lucu, tapi dia lupa. Lelucon yang baik tidak membuat orang lari ketakutan, melainkan tertawa bersama." Pemuda itu mengangguk malu-malu, wajahnya semakin merah. "Aku tidak bermaksud membuat masalah besar. Aku pikir ini hanya akan jadi lelucon yang kecil." Abu Nawas tersenyum dengan bijak. "Lelucon yang menakut-nakuti hanya menciptakan ketakutan, bukan tawa. Dalam hidup kita harus berhati-hati dengan apa yang kita perbuat. Sesuatu yang kita anggap remeh bisa menimbulkan dampak besar bagi orang lain." Abu Jahli yang sudah mulai tenang tiba-tiba berkata, "Jadi kita tidak akan kena kutukan pocong kan?" Abu Nawas menepuk bahu Abu Jahil sambil tertawa. "Tidak ada kutukan, Abu Jahil. Satu-satunya kutukan di sini adalah ketakutanmu sendiri. Pocong itu tidak menakutkan, tapi pikiran kita yang seringkali membesar-besarkan ketakutan." Setelah itu mereka bertiga kembali ke desa dengan penuh tawa dan pembelajaran. Pemuda yang berpura-pura menjadi pocong berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Abu Nawas dan Abu Jahil meski sempat ketakutan, pulang dengan membawa hikmah bahwa ketakutan seringkali berasal dari dalam diri kita sendiri dan bahwa lelucon yang baik harus selalu membawa keceriaan, bukan kepanikan. Abu Nawas menutup malam itu dengan kalimat bijaknya, "Hidup ini penuh dengan hal-hal yang terlihat menakutkan dari kejauhan. Tapi jika kita mendekat dan melihat lebih dalam, seringkali kita akan menemukan bahwa tidak ada yang perlu ditakuti, hanya perlu ditertawakan." Abu Nawas sadarkan pencuri sandal jamaah masjid. Alkisah, di sebuah desa yang damai, ada sebuah masjid yang selalu ramai dikunjungi oleh para jamaah. Setiap waktu sholat tiba, masjid itu dipenuhi oleh orang-orang yang datang untuk beribadah. Namun, belakangan ini para jamaah mulai resah karena sering kehilangan sandal mereka saat sholat. Kabar tentang hilangnya sandal-sandal jamaah masjid ini akhirnya sampai ke telinga Abu Nawas. Dikenal sebagai sosok yang bijaksana dan penuh akal, Abu Nawas merasa perlu untuk menyelesaikan masalah ini dan memberi pelajaran kepada si pencuri. Pada suatu hari Jumat, Abu Nawas datang ke masjid lebih awal dari biasanya. Dia membawa sepasang sandal yang sangat tua, usang dan hampir rusak. Setelah berwudu, dia dengan sengaja menempatkan sandal-sandal itu di tempat paling terlihat di depan pintu masjid, seolah-olah itu adalah sandal yang sangat berharga. Setelah sholat Jumat selesai, Abu Nawas sengaja mengulur waktu, memperhatikan para jamaah yang mulai meninggalkan masjid. Benar saja, tak lama kemudian seorang pria dengan gerak-gerik mencurigakan mendekati sandal usang milik Abu Nawas. Pria
Pria itu melihat ke kiri dan ke kanan, memastikan tidak ada yang perhatikannya, lalu dengan cepat mengambil sandal tersebut dan memasukkannya ke dalam tasnya. Abu Nawas yang melihat kejadian itu hanya tersenyum. Dia tidak langsung menegur si pencuri, tetapi diam-diam mengikutinya dari kejauhan. Pria pencuri itu berjalan cepat menuju sebuah gang sepi, dan Abu Nawas mengikutinya dengan hati-hati. Sesampainya di gang, si pencuri berhenti dan mengeluarkan sandal yang baru saja dicurinya. Dia tampak kecewa melihat sandal yang ternyata sudah usang dan hampir rusak. Dengan penuh kesal, dia membanting sandal itu ke tanah dan mengumpat, sandal jelek ini tidak ada gunanya, aku sudah repot-repot mencurinya, tapi hanya mendapatkan sandal seperti ini. Mendengar itu, Abu Nawas tidak bisa menahan tawa. Dia mendekati si pencuri sambil tersenyum lebar. Wahai saudaraku, kenapa kau marah? Bukankah sandal itu sudah menjadi milikmu sekarang? Si pencuri terkejut melihat Abu Nawas muncul tiba-tiba. Dengan wajah malu, dia berusaha mencari alasan. Aku hanya berpikir bahwa sandal ini bagus saat aku melihatnya di masjid. Tapi ternyata, sandal ini tidak seperti yang aku harapkan. Abu Nawas mengangguk dengan bijaksana. Begitulah hidup saudaraku. Terkadang kita melihat sesuatu dari kejauhan dan mengira itu berharga. Tapi ketika kita mendapatkannya, ternyata tidak seperti yang kita bayangkan. Seperti sandal ini, kau kira itu berharga karena terlihat menonjol. Tapi setelah kau miliki, kau sadar itu tidak sebanding dengan usahamu mencurinya. Si pencuri terdiam, mulai meresapi kata-kata Abu Nawas. Dia mulai merasa menyesal telah mencuri sandal tersebut. Abu Nawas melanjutkan, saudaraku, sandal yang kau curi mungkin tidak seberapa nilainya, tapi ketahuilah bahwa perbuatan mencuri itu lebih merugikan dirimu sendiri. Kau telah merendahkan dirimu untuk sesuatu yang tidak berharga. Cobalah untuk jujur dan bekerja keras untuk mendapatkan apa yang kau inginkan, karena hanya dengan cara itulah kau akan benar-benar merasa puas dan bahagia. Si pencuri yang mulai merasa malu dan tersadar menundukkan kepalanya. Abu Nawas, kau memang benar. Aku telah salah. Aku mencuri karena aku malas bekerja dan ingin jalan pintas. Tapi sekarang aku mengerti bahwa jalan pintas tidak akan membawaku kemana-mana. Abu Nawas tersenyum dan menepuk bahu si pencuri. Setiap orang bisa melakukan kesalahan. Yang terpenting adalah bagaimana kita belajar dari kesalahan itu. Kembalilah ke jalan yang benar dan jadilah orang yang jujur. Jika kau butuh bantuan, aku akan dengan senang hati membantumu. Si pencuri mengangguk dengan penuh rasa terima kasih. Dia mengembalikan sandal Abu Nawas dan berjanji untuk tidak mencuri lagi. Abu Nawas pun memaafkannya dan mengajaknya pulang bersama. Sejak hari itu, si pencuri benar-benar berubah. Dia mulai bekerja keras dan menjadi orang yang jujur. Kehidupannya pun perlahan-lahan membaik. Dia menyadari bahwa tidak ada kebahagiaan yang bisa didapatkan dari mencuri. Dan hanya dengan bekerja keras dan bersikap jujur, seseorang bisa mencapai kebahagiaan yang sejati. Kisah ini mengajarkan bahwa harta yang diperoleh dengan cara yang tidak jujur tidak akan membawa kebahagiaan. Dengan kecerdikan dan kebijaksanaannya, Abu Nawas sekali lagi berhasil menyadarkan seseorang dari kesalahan mereka dan mengarahkan mereka kembali ke jalan yang benar. Abu Nawas dan Abu Jahil berada di gudang tua. Ada kisah pada suatu hari, Abu Nawas dan Abu Jahil berjalan melewati sebuah desa yang memiliki gudang tua yang terkenal angker. Gudang itu sudah lama ditinggalkan, dipenuhi sarang laba-laba dan debu tebal. Banyak orang bilang, barang siapa masuk ke dalam gudang itu akan tersesat selamanya. Namun Abu Jahil yang selalu suka tantangan berkata dengan bangga, Abu Nawas, apakah kau berani masuk ke dalam gudang ini bersamaku? Aku yakin aku bisa keluar dengan mudah.
Abu Nawas dengan senyum khasnya menatap Abu Jahil dan berkata, "Wahai sahabatku, tidak semua yang terlihat sederhana itu mudah. Tapi jika kau yakin, aku akan ikut denganmu." Mereka berdua masuk ke dalam gudang tua itu. Di dalamnya gelap gulita, hanya ada sedikit cahaya yang masuk melalui celah-celah dinding kayu yang sudah rapuh. Suara angin menderu membuat suasana semakin menyeramkan. Abu Jahil yang semula begitu percaya diri mulai merasa gugup, tetapi ia tetap berjalan dengan sombong di depan. Saat mereka berada di tengah-tengah gudang, tiba-tiba pintu gudang tertutup dengan keras. Abu Jahil terkejut dan berteriak, "Siapa yang menutup pintu itu? Apa ini kutukan gudang tua?" Dia panik mencoba mencari jalan keluar, tetapi semakin bingung. Semua sudut tampak sama dan tidak ada pintu yang bisa dilihat. Abu Jahil mulai berkeringat dingin. "Wahai Abu Nawas, apa yang harus kita lakukan? Aku merasa kita terjebak di sini selamanya." Abu Nawas dengan tenang dan bijak berkata, "Sahabatku, jangan biarkan ketakutan membutakanmu. Ketika kita berada dalam kegelapan, kita harus berhenti berlari dan merenungkan jalan keluar." Abu Jahil semakin panik, tidak mengerti maksud Abu Nawas. "Apa yang kau bicarakan? Kita harus keluar dari sini secepatnya." Abu Nawas kemudian duduk di lantai dan mulai memejamkan mata. "Wahai Abu Jahil, tenanglah. Kegelapan ini hanyalah sebuah ilusi. Yang perlu kita lakukan hanyalah berhenti, mendengarkan, dan menggunakan akal kita." Abu Jahil yang bingung akhirnya duduk juga di sebelah Abu Nawas. Meski hatinya masih penuh rasa takut, setelah beberapa saat merenung dalam diam, Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Bukankah setiap gudang memiliki pintu yang sama untuk keluar, sebagaimana kita masuk tadi?" Abu Jahil menatap Abu Nawas, bingung dengan maksudnya. "Tentu saja, tetapi di mana pintu itu? Aku tak bisa menemukannya." Abu Nawas berdiri perlahan dan berkata, "Kadang dalam hidup, kita terlalu sibuk berlari dan panik sehingga melupakan hal paling sederhana. Lihatlah sahabatku, pintu yang tadi kita masuki ada tepat di depan mata kita." Abu Jahil memutar tubuhnya dan menatap ke arah yang ditunjuk Abu Nawas. Benar saja, pintu masuk yang tadi terasa hilang kini terlihat jelas di ujung lorong. Abu Jahil tertegun, merasa malu pada dirinya sendiri. "Bagaimana bisa aku tidak melihatnya? Aku terlalu sibuk dan panik." Abu Nawas tersenyum penuh kebijaksanaan. "Itulah hikmahnya. Wahai Abu Jahil, dalam hidup seringkali kita terjebak dalam masalah karena panik dan kebingungan. Padahal solusinya sudah ada di depan mata kita. Hanya perlu ketenangan untuk melihatnya." Mereka berdua pun keluar dari gudang tua itu dengan selamat. Abu Jahil belajar satu pelajaran penting hari itu, yaitu ketenangan dan kebijaksanaan akan selalu mengalahkan ketakutan dan kesombongan. Suatu hari, Abu Jahil dan Abu Nawas sedang berjalan melewati padang rumput di pinggiran desa. Ketika mereka melihat seekor sapi milik seorang petani sedang berlarian tak terkendali. Sapi itu melompat-lompat dan tampak sangat nakal, mencoba kabur dari tali yang mengikatnya. Petani tersebut berteriak-teriak mencoba menangkap sapinya. Tapi setiap kali ia mendekat, sapi itu justru semakin liar. "Wahai Abu Nawas, lihatlah sapi itu. Mengapa dia begitu nakal?" tanya Abu Jahil sambil tertawa geli. Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Mungkin sapi itu bosan atau merasa terkurung. Setiap makhluk punya caranya sendiri untuk mengekspresikan ketidakpuasannya, bahkan sapi sekalipun." Tak lama kemudian, petani itu mendekati mereka dengan wajah kelelahan. "Wahai Abu Nawas, wahai Abu Jahil, tolong bantu aku, sapi ini selalu nakal, kabur, dan tidak mau mendengarkan. Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi." Abu Jahil, yang terkenal suka memberi solusi asal-asalan, langsung menyarankan, "Wahai Pak Petani, mungkin kau harus memberi sapi ini makan lebih banyak. Mungkin dia lapar."
petani itu pun mengangguk dan berpikir saran Abu Jahil masuk akal. Baiklah, aku akan memberinya lebih banyak rumput. Namun sebelum petani itu beranjak, Abu Nawas menahan tangannya. Tunggu dulu wahai petani, memberi makan lebih banyak belum tentu menyelesaikan masalah. Mungkin ada cara lain yang lebih bijaksana untuk membuat sapi ini tenang. Abu Jahil melirik Abu Nawas dengan bingung. Apa maksudmu Abu Nawas? Bukankah makan membuat sapi kenyang dan tenang? Abu Nawas tersenyum penuh arti. Mungkin bukan itu yang diinginkan sapi ini. Coba kau perhatikan baik-baik. Abu Nawas mendekati sapi itu dengan tenang, lalu memandangi mata sapinya sejenak. Setelah beberapa detik, ia berkata kepada petani, "Wahai petani, sapi ini tidak nakal. Ia hanya merasa tidak dipedulikan. Selama ini kau hanya menganggapnya sebagai hewan pekerja tanpa memberikan perhatian yang tulus. Mungkin yang dibutuhkan sapi ini hanyalah sedikit kasih sayang." Petani itu terdiam, lalu tertawa kecil. Kasih sayang? Bagaimana mungkin sapi butuh kasih sayang? Abu Nawas tertawa pelan. Setiap makhluk di dunia ini, baik manusia maupun hewan, membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Cobalah kau belai kepalanya, berbicara lembut padanya, dan lihat apa yang akan terjadi. Petani itu masih tampak ragu, tetapi mengikuti saran Abu Nawas. Ia mendekati sapinya dengan lembut, lalu mulai mengelus kepalanya sambil berbicara dengan suara yang sangat tenang. Ajaibnya, sapi yang tadinya nakal dan liar mulai tenang. Ia berdiri diam, tidak lagi melompat-lompat dan tampak sangat damai. Abu Jahil yang melihat kejadian itu terkejut bukan main. Wahai Abu Nawas, bagaimana bisa sapi yang tadinya liar tiba-tiba menjadi jinak hanya karena dibelai dan diajak bicara? Abu Nawas tersenyum bijak. Wahai Abu Jahil, setiap makhluk tidak peduli seberapa besar atau kecil, membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Kadang-kadang yang kita kira sebagai masalah besar, sebenarnya hanya masalah kecil yang bisa diatasi dengan pendekatan yang lembut. Hewan juga memiliki perasaan, dan mereka bisa merasakan kasih sayang dari majikannya. Petani itu sangat terkesan dengan nasihat Abu Nawas. Aku tak pernah berpikir demikian. Aku selalu menganggap sapi ini hanya alat untuk bekerja. Padahal ternyata ia juga butuh perhatian seperti manusia. Abu Nawas mengangguk. Benar sekali, kadang kita lupa bahwa hubungan kita dengan hewan pun bisa dipengaruhi oleh bagaimana kita memperlakukan mereka. Jika kau menunjukkan rasa peduli, mereka akan membalasnya dengan ketenangan dan ketaatan. Abu Jahil yang mendengarkan semua itu tersenyum malu. Sekarang aku mengerti, bukan hanya makanan yang dibutuhkan untuk membuat sesuatu berjalan baik, tetapi juga kasih sayang dan perhatian. Abu Nawas tertawa sambil menepuk bahu Abu Jahil. Itulah hikmahnya wahai sahabatku, kita seringkali hanya memikirkan solusi dari sisi materi atau fisik. Padahal ada banyak hal yang bisa diselesaikan dengan hati. Sejak hari itu, petani itu mulai memperlakukan sapinya dengan lebih lembut dan penuh perhatian. Dan sapi itu pun tidak pernah nakal lagi. Abu Jahil pun belajar bahwa seekor sapi yang tampak nakal pun bisa menjadi jinak dengan pendekatan yang penuh kasih. Dan sekali lagi, Abu Nawas berhasil memberikan pelajaran yang cerdik, bijaksana, dan penuh hikmah kepada Abu Jahil, dan tentunya juga kepada seorang petani.